Kita sekarang ni, kita berada di awal zaman ataupun di tengah zaman ataupun di akhir zaman. Awal, tengah, ke akhir. Mana? Hei! Kena senyap berat ni. Hey. Kita sekarang ni berada di awal zaman ataupun di pertengahan zaman ataupun di akhir zaman. Awal, tengah, ke akhir. Kita sekarang ni di akhir zaman. Kita ni akhir zaman. Di hujung-hujung dunia, di hujung-hujung Julai dah kita ni. Sabik, hei kak ibu kan bapa, muslimin muslimat, apabila kita sedar, apabila kita khabar, kata sekarang learning, orang panggil luk di akhir zaman. Luk dunia ni caton cop leo. Mu khabar yang. Hei. Dunia ni, you ada sakat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ada satu ayat Allah Ta'ala kata, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu, semua. Kullu jami', kullu semua, kullu man 'alaiha fan. Semua yang kita dah nampak, yang kita tengok, yang kita nampak tak nampak, semua ni akan fan, akan binasa, akan punah, akan hilang. Langit binasa. Bombing 78 binasa. Kita manusia binasa. Hatta para malaikat binasa. Lemu kubah benatah binasa. Bangunnya tinggi-tinggi binasa. Kayu-kaya semua-semua binasa. Air laut, air pacu, air sungai, air cara. Apabila siapa satu masa, semua akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua hilang, semua binasa, semua lain. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa, baki ya yabqa baqaan. Ha, kita ngajil kita tauhid, wujud, qidam, baqa. Yang ada hakiki Allah. Yang sedia hakiki Allah. Yang baka hakiki Allah. Yang hakiki hanyalah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal ikram. Dan kekal oleh wajah aizatuhu, oleh zatnya zat Allah. Yang kekal, yang tak mati, yang tak binasa, yang ada selama-lama, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tu di antaranya. Sebab insya-Allah pada malam ni, kalau saya kecek, saya bercakap silap salah, haram minta maaf. Haram minta maaf. Ni alhamdulillah ngah kena dapat juga dengan izin Allah dapat mari. Saya ni lama dah cita-cita nak mari di kampung Samak ni. Ni boleh mari ni. Lama dah pakat dengan Suhail lama dah. Dah nak mari kampung Samak tapi tak diizin oleh Allah, tak ada peluang. Maka mujur malam ni dapat mari di kampung Samak dan ambil masa sementara ni ni. Kemungkinan dalam bulan ni hingga siapa poso kemungkinan. Malam ni lah malam yang terakhir. Sebab ya Allah berah. Katria. Malam esok 21. Di Kedah. Yukle. 22. Di Palah. Yukle. 23. Nih. Di Lamplai. Yukle. 24. Di Tabah. Yukle. 25. Di Nak Khomih. Yukle. 26. Di Nebade. Yukle. 27 di Batung kemungkinan yok le. 28 Pak Bungah mungkin yok le. 29 di Pelaluk mungkin yok le. 30 di Kala bahasa pun yok le. 31 mana 31 ni di Menesta kemungkinan yok le. Dia berasa malam ni malam terakhir rasa.
3 patu 1 2 3 4 boleh mesan yang berasa nak rehat dah. Ni. Itulah lebih kurang dia kata alhamdulillah dengan izin Allah, takdir Allah dapat juga mari di sini. Maka amo minta maaf sekira silap, salah, tersinggung, terkasar, tak sedar dengar mukleh lalu dah lah ni. Kita baik betul-betul ikut dia malam ni malam sotai ikut dia kena gomong buat habis. Kemudian apabila kita sedar, apabila kita khabar kata kita ni bukan berada di awal zaman, kita ni bukan di pertengahan zaman, kita sekarang di akhir zaman, kita ni di hujung-hujung dunia dah, maka kita maklum, kita nak orang kita tahu belakang di dalam rukun iman yang enam, salah satu daripadanya kita percaya, kita yakin dengan hari kiamat. Yang pertama beriman dengan Allah, yang kedua beriman dengan malaikat, yang ketiga dengan rasul, yang keempat dengan kitab, yang kelima dengan hari kiamat. Oh ni kita dah mengaji lama-lama dah. Kita yakin, kita beriman dengan hari kiamat. Maka hari kiamat ni nama dia banyak. Yaumul Qiyamah, Yaumul Taghabun, Yaumul Haqqah, Yaumul Din, Yaumul Jazak, Yaumul Khasah, Yaumul Waqi'ah, Yaumul Rafi'ah, Yaumul Khafidah, Yaumul Dukhan, Yaumul Taghabun. Macam-macam nama hari kiamat. Maka kita maklum belakang dah Yaumul Qiyamah, hari kiamat akan berlaku. Cuma saya nakwi kita sedar, terutama saya sendiri, nakwi kita khabar apa ni, dunia ni nak hancur dah, dunia ni nak kemak dah, dunia ni nak hilang dah. Orang panggil log ni tak ceton awasan lew, khabar dah. Hei, kena khabar. Kalau kita tengok raya kan, raya lakon ni, apabila raya dulu nak habis, ya raya baru tu dah kau senar dah bila-bila. Raya dulu catoncok, lepas tu raya baru dah kau senar bila-bila. Apabila dah kau senar bila-bila tu tanah kata gapo tu, raya Allah ni nak cok dah. Lepas tu dah kau senar tu, maka di hari ni Allah Ta'ala dah kau senar macam-macam. Kosna daripada Allah tu dalam kata lakon akhirat, lakon kiamat, lakon cincang malau. Sebab Allah Ta'ala kosna macam-macam dah. Dok kosna sabai alamat surah, alamat kemah kecil ada belakang dah. Apa yang berlaku di zaman jahiliyah ada belakang di hari ini. Yang kita sebut akan timbul pada satu masa, orang tak tawaf di Baitullahil Haram berlaku dah hari ini. Yang kita tak gamar pula otak dengan kerana dia pergi Mekah berapa kali, berhubung nak tawaf, berhubung nak perapak dengan Baitullah, maka akan timbul satu saat, akan timbul satu masa ni manusia tak tawaf di Baitullahil Haram. Maka di hari ini siapa masa? Bukan setakat Baitullah, di masjid orang nak pergi tak boleh. Maka di hari ni banyak masjid dah orang panggil jadi wasabak, nak pergi tak boleh. Kau tak pergi lama tu, lama dah tu tu. Jadi Nabi kahwin khabar apa ni? Ning satu kosna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tak dengar kata mak pak, isteri deraka ke suami, suami tak nafkah isteri. Manusia penuh dengan mabuk, penuh dengan zina, penuh dengan tak semaya, makan reba, berdeki, macam-macam. Ning kosna daripada Allah, kata lakon camalau. Kamu dia? Apabila kita tengok lakon yawak le bawah, kalau yawak akal le bawah, reu-reu ni tu tak lama benar. Kalau kena ada kosena tu pun kena pergi ngadah. Kalau wak le bawah, reu-reu ni tu tak lama benar. Gapo reu-reu ni? Dajjal, Imam Mahdi, Asad Dukhan. Ni reu-reu ni ni alamatul kubra. Apabila 10 alamat kemah besar, le kita sebut dalam kitab jawi yang kita dengar tu, pengingatan bagi muslimin.
Utak syaratu sa'ah. Kalau kita Arab sebutnya Tuhfatul Ahwazi. Sebutnya tu tentang berkenaan dengan alamat-alamat kiamat. Maka 10 kali alamat kiamat besar ni, salah satu daripadanya, maka keluarlah Imamul Mahdi. Apabila di Masjid Haram kah, tak ada orang nak semaya, tak ada orang nak baca tebah, di situlah Imamul Mahdi yang keluar mari. Maka dah tengok bahasa tak lama-lama lah. Imamul Mahdi, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, As-Sadduqan, Nabi Sohdul Langit akan turun. Ning semua berlaku di akhir zaman. Sabar, hei kau ibu kan bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, terutama saya seru ke amos sendiri. Dan kita ramai-ramai ni, siapa masa dah untuk kita nak sedar, siapa masa dah untuk kita nak mikir, siapa masa dah untuk kita bersama-sama, kita mari buatlah. Kita seorang insan yang berguna, yang dapat berjayakan mari pada mati. Amin ya rabbal alamin. Tu di antaranya. Kamari. Tajuk tak masuklah grup panak nyeng aku ni. Tajuk mana tak tahu ni. Apabila kita maklum kata selain daripada Allah akan rusak, akan binasa, ngakana kita tahu dah dunia ni ada sakat. Dunia ni ada sakat. Pak kita ramai-ramai ni, kita hidup dunia pun ada sakat. Ada setengah demo hidup 40 tahun, pai. Ada setengah 80 tahun, pai. Ada setengah 90 tahun, pai. Ada setengah tak ada siapa 25, pai. Ada setengah tak ada bini, pai serius aku. Adria ni, ada setengah mine dah tak ada bini, pai. Bukan pai mati, tino tak mau pai juga. Kamar dia, ada setengah demo ni, ni umur 100 tahun, hok tak mati lagi pada, tapi nak bagi tu gapo ni. Walaupun kita hidup lama mana, 100 tahun, 200 tahun, ada sakat. Ada sakat, siapa masuk mati, siapa masuk hilang. Maka yang kekal hakiki, yang kekal zati, yang kekal abadi ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka amo minta yang pertama malam ni, nawi kita wi pehasini soya. Pegapo kehidupan kita hok sungguh akhirat. Bukan dunia dah. Apabila mati sore, bukan cok dah lakon dia tu. Apabila mati sore manusia ni, orang tu lah baru nak mula hidup yang hakiki. Lah ni kita dah mengigai lah ni. Apabila mati pak, hidup semula, itulah baru hidup yang hakiki. Sabar, mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, niat kita yang ikhlas, kita dapat bersama-sama kita menuju kepada neh jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. Tu di antaranya Allah ya Karim. Kamar dia. Jadi malam ni mengikut tajuk yang diberi suruh berat kepada pemuda ni, pemuda kita. Tapi belum lagi ke pemuda tu, ni nak tua-tua dulu. Bagi ketua apa ramai mari dah. Amo nak yang ini. Kita khabar kedok. Kata kita ni, ada satu okat yang paling besar. Satu peluang yang sangat mahal harganya. Hingga kita tak ada duit untuk nak membeli. Kalau ada duit banyak pun nak beli tak boleh. Tahu tak apa dia? Yang kita nak orang malam ni ada belakang ni. Satu okat, satu peluang yang kita nak orang jatuh tino tua muda ada belakang ni. Apa dia? Ialah okat. Kita tak mati lagi. Allahu Rabbi. Terakhir kita gambar, kalau kita mati dah, kalau kita duduk dalam kubur dah, kita pejam mata dah, apa nak berlaku dengan kita dalam kubur kita tak tahu.
ular, syujah ular akra, nak patuh, nak belik kita apa kita tahu, tak tahu. Tapi mujadah, hei pemuda pemudi, werung, kau ibu, kau bapa, kita nasib baik setara mana ni kita tak mati lagi. Sebab apa? Di hari ni, setengah mas sekolah, pitu sekolah kata, pitu masjid, pitu tu, dan tu dan ni. Tapi pintu taubat, Allah subhanahu wa ta'ala, 24 jam masih terbuka bagi kita. Sampai, hei kak ibu kak bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, kengwelalau, siapa masadah untuk kita nak bertaubat, bertaubat dan bertaubat. Sampai, hak paling takut, hak paling bimbang, tahu tak gapo dia? Ada satu kali, seorang ulama, nama dia Sufyan As-Sauri. Satu ulama ni, nama dia Sufyan As-Sauri. Satu ulama yang besar. Dia teriak sungguh-sungguh. Apabila dia teriak, ada seorang pula ni, pergi tanya dia. Hei Sufyan, hagana mu teriak? Siapa mu teriak sungguh-sungguh? Siapa mengisak? Sebab apa mu menangis? Sebab apa mu teriak? Sebab apa mu keluar air mata? Sebab apa siapa mengisak? Lalu tu si pulang kata, mu dah bimbang ke gapo? Mu takut ke amalan mu tak cukup ke? Mu dah takut dosa banyak ke macam mana? Lalu tu Abu Sufyan As-Sauri kata nak, dosa aku ni, walaupun besar mana, walaupun banyak mana, kalau Allah Ta'ala ampun, lepas, amalku ni, walaupun sikit, kalau dengan satu amalan, Allah Ta'ala redha, masuk syurga. Yang ku paling takut, yang ku paling bimbang ni, gapo dia? Apabila ku mati, apabila ku wafat, nya mati terlucuk imi. Hanya aku takut sekali. Aku takut lebih pada gapo-gapo lagi. Dosa Allah Ta'ala tak ampun, aku takut dah. Amalnya Allah Ta'ala tak terima, aku takut dah. Tapi yang ku paling takut, yang ku paling bimbang, yang ku paling serabut, apabila masa ku nak wafat, masa ku nak mati, masa ku nak meninggal dunia, masa roh nak keluar pada jasad, pada ketika tu ni, maka roh aku keluar ni, aku tak ada iman, aku tak ada Islam. Sabik, hei kak ibu kak bapa, muslimin muslimat, di hari ni kita nama Islam, pakaian Islam, janguk Islam, wasabah Islam, kailpah Islam. Islam habis lah ni. Leku bodapo Islam, dalam bawa cacung Islam, pakaian Islam. Tapi belum tentu kita mati Islam. Hak ni kita takut, lah ni kita Islam, pakaian Islam, tapi belum tentu kita mati ada Islam. Siapa dia mati tak ada Islam, siapa dia mati tak ada iman. Orang ni, tosa kata nak masuk syurga, orang ni tak bahu syurga siapa bila-bila wal'iyazabillah. Hak ni lah, Sufyan As-Sauri, dia menangis, dia teriak, dia mengisak. Innamal amalu bil khawatim, Allahumma, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Sabik, hei kak ibu kak bapa, belum pergi ke tajuk pemuda kita ni, amma nak pesan ke amma dan kita ramai-ramai ni, mudah-mudahan sebab kita takut sangat ni, kita bimbang sangat mati-mati, sebab saya dah mati, mati juga. Yang kita takut apabila kita mati, kita meninggal dunia, roh keluar pada jasad, tak ada iman. Hak ni kita takut. Sabik, amma minta, amma sendiri, dan kita ramai-ramai ni, setiap tepat dah amma ayat. Lepas pada ni, insyaAllah, balah-balah mana ni, aku kena wibulih, la ilaha illallah, 300 hari. InsyaAllah ni, nak jaga iman ni, jadidu iman aku ni, insyaAllah ni. Hei, saya ada iman, saya ada iman. Tak ada dah lebih daripada iman, tak ada dah. Duit beratus juta nak beli iman tak boleh.
ada kereta, banyak kereta dia, kereta kabak, kereta keng, kereta meko, kereta nyodok, kereta giling, kereta tolak, ada laka nak tukang dengan email tak boleh. Ada kebun beribu rai, beratus ribu rai, nak tukang dengan email tak boleh. Kalau kita sayang ke email kita, bukan ke email kampung, kalau tu saya pun tak boleh bina yodo. Kalau kita sayi kepada iman yang ada di kita ni, usahalah aksir membanyak biqauli la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah banyak. Muda tua kata. Setengah-setengah pemuda kata ini tak apalah, we buat tua je lah. Kita kalau aja kira syarat mati bukan tua. Ya syarat mati ni bukan tua, bukan sakit, bukan corona covid dahli. Desa apa masanya? Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak ada syarat tua, tak ada syarat muda, mati siapa masa pai. Sabe umur kita ni. Yo teh sakat siada. Nak tepat kita raya, umur kita, roh kita ni, ya supaya dengan minyak kereta. Minyak kereta ni dah habis yang apa. Kereta baru pun apa, sudah pelik. Pelik, kereta tu, kereta mahal, kereta baru, pai-pai merah. Tayap sina. Kereta tu sina klik-klik. Hak naik, palop sina kelak-kelak, palop ubuh. Tapi kena duduk tepi jalan, tagih tu, ya minyak habis. Demi habis, gena-gena pun apa? Sabik omok kita sepertinya mio. Ciwit rau, priap semengan naman rot, winati naimut, ciwit cacup long tanti. Tu keadaan dia. Sabik ambo nak tanya, kereta mana katik takkan mio ada gedau? Tak gedau. Kereta keng, kereta kabak pakai mio. Suka apa kereta galau ke pakai mio? Ada kereta takkan mio? Kita tolak. Kita tak tolak. Mung tolak. Dia mung tak tolak lagi juga. Ni di Allah Rabbi ya kiri. Sabik. Hei pemuda. Hei werun. Bukan hati dhuara. Kita kena wa'amal. Wa'amalan ni. La ilaha illallah. Lepas subuh ke lepas mengorek ke lepas isyon. Sari semalam. Aku nak wibuleh. La ilaha illallah. 300. Ni sebagai hubak untuk jaga iman kita. Ni nak jaga iman. Apa lah tu? Allah setar je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sedaknya setekah. Ni terima kasih ni. Kita takut soy. Takut peka tak sedak. Ni sedak ni. Kita tak apa ambil betul-betul. Ya kita ni, kalau kita nak benar speka, dia speka sedap, alhamdulillah. Sebab kita sorot arah. Sorot tak terima, tapi dia peka sedap, alhamdulillah. Ni mujur cukup syarat ni. Peka sedap, ayat lagi rapat, kipah kuat, kisicung ni. Tapi renah sikit, tak apalah. Cuma sindah. Allah Rabbi ya Karim. Kamar dia. Yang pertama, la ilaha illallah. 300. Kalau kita sayang ke iman kita sah. Dan yang kedua, apabila kita wafat, apabila kita mati dalam kubur di tanah kecek, kita gila kubur sore kita. Napa kedok? Kita ni tak sekata nak gila kubur, nak gi hanyai sore tu pun rasa takut pasal bimbel. Nak gi bakok sore tu pasal bimbel. Walhana kereta api tu ramai juga. Yang kita nak gi lubang kubur ni, gi sore kita. Sabik, hei kau ibu kau bapa, le kubur ni dengar gelak, dengar sepek. Ne, dengar ular, dengar tujuh lubang hawa api dengan kau. Semua tu tak cop belakang dengan nafsu. Maka hubat dia tak payah. Gapa dia nak tepat kita ya. Tabarakallazi. Bacalah tabar. Nak baca bila lagi? Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca we habis 30 ayat. Kalau nak molek mengapa we ingat? We ada le dah ada. InsyaAllah ni.
Lah ni kita ada belakang mah penuh tangis, kebong ada, tu ada. Kita ni duduk dia belakang. Belum pada mati ni dewa kebong apa tepat. Tak beri kebong. Allah nak kemah beli tanah tak berhenti. Tua surbi kat bertanah tak khabar. Kita belum mati ni. Dewa kebong, dia beli tanah, dia beli kereta, dewa remah. Tapi kita tak ada utang nak mengapa kera'ah. Masa kita gimana habis? An umrihi fi ma afnahu. Sabe kalau nama lek mengapa lah tabah. 30 ayat ya. Kesamsit ayat 30 ayat ya. Kalau kita ngapa sehari seayat, sebulan ingat. Ni boleh poso dan siapa hari. Kalau kita mengapa saya sehari, hari mula-mula tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari. Utuh benar kali dah tu. Esok pula allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dua hari hok marah terlupa dah. Hok tu tak ingat baktual. Gayah yo mengapa dah gayah. Yo mengapa mengapa belik. Pala tabah tengah wakil ikau wa duha kena tahu. Patu pinah tu mong kok gayah. Bok tabah belik aku tak belik ke bok. Han aku tak ingat mula tu. Allah kena pinah. Apa ni? Ha kemudian yang kedua ialah bacalah tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu di antaranya. Ya Allah Rabbi nah kemudian setelah daripada tu. Ha buku 10 ni. Ha dia ajar ni. Allahu kabir. Oh nak sejer dah ni. Ha sudahlah. Ha makan sikit ni. Kena ais pak ketum ni kusiri you. Ha jangan keluar-luar eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sedap. Eh, sedap. Pio, buat air lagi sedap ni. Air lagi ten. Hala jebur tu cindeng. Kau ni hotel tu ni. Alhamdulillah. Ini masa pening-pening lah. Cepat ketemu lah, sedap. Ha, serius. Kamar dia. Ha, lain ke tu. Hey. Malam ni aku tak subuh tak berhenti lah. Ikut dia. Allahurrahim. Ha, kamar dia. Ugamo Islam nak siapa ke samok kapo samok ni oh nak siapa ke dalil samok ni lah korere topi ni nak siapa ke samok Allahu Rabbi tak lain tak buka dengan sebab pengorbanan. Sebab pengorbanan nak boleh ugamo siapa di tempat kita hari sebab pengorbanan. Sebab apa? Pada zaman itu Nabi gerban setara mana? Nabi gerban. Orang kaya zaman Nabi gerban. Orang muda zaman Nabi gerban. Orang berpangkat di zaman Nabi gerban. Sampai di hari ini kita nak orang jiwa pengorbanan. Kenapa tak? Kalau jadi orang kaya tapi tak gerban, tak ada. Kalau situ kaya dia tu. Orang gerban. Kalau tak ada jiwa pengorbanan, tak jadi. Hal lebih-lebih lagi kita syabab, kita pemuda ni. Kalau kita tak mikir agama, tak satu padu, tak mikir, tak ada jalan lalu. Sampai alhamdulillah, di kampung sama, pemuda bersatu padu, pemuda gerbang. Maka dengan sebab tujuan kita yang baik, niat kita yang baik, jadi hujah saksi untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka ni, amma nak bagi tahu gapo ni. Nak berjaya ugamo siapa hari ini dengan sebab pengorbanan. Nak raya soso banyak. Orang dulu gerbang sungguh. Jam sungguh. Mati sungguh. Habis harta sungguh. Rela sungguh. Letih sungguh. Sebab dia bersungguh. Sampai hari ini kita nak orang sungguh. Orang pelan-pelan kita tambah. Tambah. Sabit setiap pangkat ketua orang muda jadilah gapo nah sungguh hok komplom kita mihau
Nah sungguh, hajiwa pengorbanan, hajiwa saya ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan agama ni, ia perlu dia nak kepada pengorbanan. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu di antaranya. Kamu dia, insyaAllah pada malam ni, saya nak sebut sekadar dia masa, sejarah-sejarah pemuda di zaman dulu dan pengorbanan orang dulu, pemuda di zaman dulu. Setara mana pengorbanan mereka? Ha, tu dia. Dan lagi pula, kita ni sebagai syabab, kena jadi pemuda yang baik. Ya wacun tidi, ya gini. Orang tua, kadang ada orang tua setara mana? Harba tu kain, kain, tu korona. Kenapa tu? Orang tua ni, man balago arba'ina sanatan fahuwa syaikun. Siapa dia, dia siapa umur 40, orang tu panggil tua pula, tua tak mengaku. Tak kira klai kau tam, mewah cecer arai, lu klai, yai kan nai asyia tu. Nai mea teng ayu 40, kon nan riawa kon ke. Kon cera tu, tu dah kon ke. Kon ke, tua dah. Sabar, kalau siapa dia belum umur 40, belasah, 20 lebih, 3 lebih-lebih, kita sebagai syabab, kita sebagai pemuda ni, noya gapo, orang tua, rajin semaya, orang tua, rajin zikir, orang tua, rajin wa'amah, orang tua, rajin ngaji, orang panggil baik, orang tua tu baik. Dari yang pergi sejik mengorek, iso tak kelek, kerana cucu tak gimik, kalau gimik sudah juga. Orang tua rajin agama, pihak akhirat, orang panggil baik. Orang muda, kita wairun, kita syabab, tapi semaya tak tinggal, poso tak tinggal, mikir agama, mikir hal kampung, orang panggil terbaik. Bukan sekadar baik, lebih baik. Dengan umur kita, nak apa lah tu? Kita ni terbaik. Kenapa lah tu? Sabai, ada satu kisah. Hari ni berlaku di satu masjid di Mekah. Hari ni mau cerita mari. Ada seorang pemuda ni, Masya Allah. Dia warun. Dia pemuda. Maka tiba-tiba ni, dia mati tengah-tengah dia sujud. Masya Allah. Ni warun. Pemuda. Bukan orang tua. Ya Allah baru 20 lebih-lebih. Apabila dia semaya, dia mengada Allah, dia takut ke Allah, dia semaya tak tinggal, dia poso tak tinggal, dia orang muda, dia werung, tapi Masya Allah, hari dia mati, hari dia wafat, hari dia pejam mata, tengah-tengah dia ada sujud. Tengah-tengah dia ada sujud, maka mati dia. Hei, kita ramai-ramai malam ni, kita nak kedak mati dan sujud. Semua nak tapi malah nak sujud. Ni wairun. Kalau orang tua, dia tua umur 90, 80, tiba-tiba tengah-tengah semaya mati lah sujud. Tu pun maha secian, Masya Allah. Tapi pada dengan orang tua, orang wa'ma, Masya Allah. Kalau wairun, orang muda, tiba-tiba pergi mati tengah-tengah sujud. Hari ni lebih baik. Terbaik berlaku dah di Makkatul Mukarramah. Ya ni orang muda. Dia tengah-tengah dah semaya. Dia sujud. Lepas tu dia wafat. Lepas tu dia mati. Apabila dia mati sudah siap, balik imam. Tok imam masjid yang tersebut. Iwa sedut tak sedap. Aku bahasa nak tahu. Apa kebaikan orang muda ni? Boleh Allah Ta'ala wik dia tu, Masya Allah. Mati mulai. Ya kita kira dekat nak mati, nung pun main bola. Orang main bola ni kalau pandai liang jingkut asal Allah tu. Ya liang tu lupa berapa belah orang ni liang dia. Ya liang nyelak, ya liang nyelak. Ya liang nyelak, ya liang nyelak. Pak lima ni orang tu lepas habis. Tapi pak kita pegang jing tak masuk, tak benar. Hak ni tak pandai liang, tak pandai lak. Tapi boleh kaki ni jing masuk gof kak. Tak benar hak tu. Apabila dia mati dalam sujud, maka imam masjid ni, imam masjid dia pun, ya Allah, aku nak tahu juga apa amal budak ni,
apa amal syabab, apa amal werung ni, boleh Allah Taala tarik dia dengan baik, tarik dia dengan molek, tengah sujud mati dia. Kamaria dia ambil telefon, dia tengok-tengok nombor ni, dengan ringkas dia dapat berjumpa dengan keluarga dia. Dia tanya adik-beradik dia, hei adik-beradik semua, nak tanya si mati ni, boleh dia mati molek, mati tengah-tengah duk sujud, mati dia tu dengan keberkatan, masya Allah dia wafat, apa amal dia? Maka adik-beradik dia jawab, ya tanya, di kalengi fuk kami ramai-ramai ni, dia lah baik. Dia baik gapo? Hak aku boleh royak so. Hak lain kita tak tahu ya tanya. Hak boleh royaknya. Si mati, syabab pemuda ni, dia sangat baik kepada ibu dia. Dengan mak dia, dia tak lakuh. Sebab kata mak dia lapar gapo, selalu dah dia cari wak makan. Kadang-kadang tak ada mak dia minta, dia widah. Ning dia, ning seorang pemuda, seorang syabab yang baik dengan ibu. Tapi di hari ning, berapa lama pemuda lawe mapak, dirakok ibu bapa, tak ingat budi mapak, berapa gatal air matanya ibu keluar dengan sebab itu. Ibu bapa susah hati dengan sebab kita. Sabe, hei syabab, hei pemuda, mana-mana pemuda, weru yang patuh ke mapa, saya ke mapa, tak lakuk ibu bapa, mapa lapa gapa cari gimakwi. Apa saja ibu dia nak, ya usahawi. Maka syabab pemuda balak ning, insyaAllah, orang wak baik dengan ibu, orang ning mati molek, insyaAllah. Hujung jatuh dia molek. Lekon toncup dia molek. Sabit ning ada berlaku dah. Syabab pemuda mati tengah-tengah dah sujud, tiba-tiba diambil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tu di antaranya. Kenapa ni? Sabit orang muda kalau molek, kalau jumpa panggil terbaik. Kita werung tak semayah, tak ngaji, tak poso, zina, makan benda mabuk, minum ketung, yaba, yama, ecer, keata, yang ni. Kita mu orang muda makan, orang panggil jahat. Kita werun, makan benda dadah, jahat. Kita werun, zina, jahat. Kita werun, tak semaya, jahat. Kita werun, tak poso, jahat. Kembali pula, kita orang tua ni, kalau tak semaya lagi, tak puasa lagi, malah buat amal lagi, tak berzikir lagi, duk berzina lagi, duk goma ketung lagi, hari ni bukan jahat, jamak orang ni. Pak dengar tua, kenapa nak murid? Orang muda dia jahat. Orang muda makan benda mabuk jahat. Orang tua dia duk goma benda mabuk, baik panggil jamak lalu dah. Apa jamak? Jahat yang amat. Lepas tu, buat mereka jadi jahmat. Yalah dah. Asal jahat yang amat. Lepas tu, mereka jadi jahmat. Tu dia, Allahu Rabbi. Sabih, hei kak ibu, kak bapa, muslimin, musliman, hadirin, hadirat, marilah kita orang tua, pemuda, imam, khatib, bila, abu, tu, tenebe, kita bersatu. Dia satu ni, yang gagah. Kena ada lidi. Oi, lidi ni, kalau seputung kita repih, patah tak? Patah. Dua putung. Patah. Kalau kita main hipung, 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 hidup sekali ni. Repih patah dah. Tak patah. Bukan kau dah tak patah, nak menyapu siapa pula. Kenapa tu? Ya nak hidup yang nombor satu, super kereta. Biasa jumpa ke dah, kereta ni tayar dia suku. Bateri dia suku, tereng dia suku, gear dia suku, tapi dia pergi. Itu kereta tu tu. Biasa tem kalau tem nak kita tengok. Pelik kereta tu nya pelik bagaimana Jepun Cina Amerika nya buat. Tayar dok suku. Neh, bodi dok suku, tereng dok suku neh. Bateri suku neh. Dok suku belaka tapi hidup belaka. Kereta tu mampus ke? Tak pay lagi, tak pay lagi. Lagi motong. Pagi esok lagi motong. Gi menyuluh bukti pukul 3:30. Subuh tak mayat dah. Tapi bukan 3:30 ni, gilek letak ni, tiba-tiba ni, nampak tak patah. Pala duk suku. Kaki duk suku. Lepas tu lidah dia jeleng duk suku.
Nak tanya orang katu. Hei, orang katu. Pala ada suku, tubuh suku, kaki suku, dah suku belakang. Orang katu tu. Bukan orang ceratu. Demakia mana-mana kapung. Kalau pakai dah suku, tak satu. Itulah nak kena kapung hatu. Bukan kapung sama, kapung hatu. Tak imej dah suku, tak nebel suku, abotor suku, ceroboh suku, pemuda suku. Ni pakai kapung hatu. Oh, kira-kira. Tak kita nak kapung dengan kapung hatu now. Kalau pemuda tak satu, pemuda hatu. Kalau imej kotak bila kau makan sejek tak satu. Orang panggil tak imej tak tak hatu. Yang mana kereta kuda ni. Kena pergi khabar. Sebab tamir dia tu ni. Pio kata dia tu. Kalau lek-lek keluarga lemah. Laki bining. Tak satu. Tak pakar. Tu pengen keluarga tu. Ni krop keluar pi. Lepas tu beri tengok orang yang pi pun lah dah. Ni dia Allah Rabbi. Laki bining tak satu. Keluarga tu. Lek kapung tak satu. Muban pi. Kita pemuda letak satu. Hatu lalu. Sebab depalo dah suku. Kaki dah suku. Tubuh dah suku. Dia panggil hantu. Nampak tak? Tak kita ni orang ke hatu. Kalau nak jadi orang, kena bersatu. Itu keadaan. Ya Allah Rabbi ya Karim. La hawla. Wa la quwata. Illa billahi al-aliyil azim. Itu di antaranya. Ugama ni. Ya nak kepada pengorbanan. Pas saya nak tanya pemuda utama. Hei pemuda kita ramai-ramai ni. Kita longkit. Terus kita mikir. Ada kedok yang kita buat gerbek demi kerana agama. Ada lagi. Yang kita gerbek kerana agama ni. Hei dunia ni Allahu Rabbi. Dunia ni kalau nak seni pun tak letu ya. Tak sedap dah dunia ni. Ya, ya tak cukup. Ya pun ni ya tak ada dunia ni. Tak payah lagi. Kita ramai-ramai ni. Nak tanya. Rumah hodolah ni. Puas hati lagi. Rumah hodolah ni puas hati lagi. Puas hati dah. Tapi dia tapi cetak puas hati. Kalau cuba boleh nak sah lagi. Nak dua lapis, tiga lapis. Kereta hodolah ni. Puas hati lagi. Puas hati dah. Tapi cetak puas hati. Tak payah lagi. Duit lah ni. Hagus kerak lah ni. Puas hati lagi. Lepas tu aku dah kejut pahala ni belakang. Apa hari ni? Tak payah lagi. Hei, Fak Jatah. Bining mula ni buat hati lagi. Bini adalah ni buat hati lagi. Oh, dak punya terdak. Itu dia. Ada jawab. Puah dah. Bukan buat hati dah. Puah dah. Ni dunia. Puah hati dah. Tapi kalau boleh, sore lagi. Cek. Hei Fatino, tok laki ada lola ni puas hati lagi. Mendak juga oi, jeralah. Ni dunia, ad-dunia darul bala, al-akhirah darus salam. Di hari ni ada penyakit, tu penyakit ni corona, kalau macam-macam ni. Lepas pada ada lain pula. Sapa sed dunia tempat bala, tempat uji dunia ni. Kenapa lagi tu? Ad-dunia darul masalah, ad-dunia darul bala. Ni dunia. Apabila mati pak, dia temu jalan yang serga selama. Kalau temu jalan dengan kau, wala'iyazabillah. Sahabat kerja kita, kena mujahadah. Gerbe demi kena agama. Ikut gapo saja. Yang kita bimen, honiso. Harta dok-dok. Nyawa pedok. Masa pedok. Honisya. Umat dulu ni, demo ni gerbek kerana agama bukan sekadar duit. Siapa nyawa demo jauh. Hak ni tineng. Allah ni payah temu ni. Orang yang rela. Rela apa? Rela gerbek nyawa. Rela mati kerana agama. Orang muda ni mana sebatang ni? Ni Masya Allah. Orang syabab. Orang pemuda. Ya ya jauh rela darah dia. Ya jauh rela. Apa nama ni? Nyawa dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan seni. Orang rela harta di jalan Allah. Bukan seni. Eh, duit ni Allah. Nak rakyat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim.
Masa dia gerben. Allahu Rabbi. Setara mana dia gerben? Uta 100 ekor. Kambing uta 300. Kambing 1000. Ada kedok orang gerben Pak Ibrahim ni. Uta 300, kambing 1000. Ni yo gerbeh, siapa malaikat di langit? Yo to masya-Allah, Ibrahim ni borah, Ibrahim ni tak saya. Hengok gapo ni? Yo gerbeh ni siapa gapo? Uta 300. Kambing 1000, siapa para malaikat? Kata ke Ibrahim, "Hey Ibrahim, masya-Allah, mu ni Allah borah." Ibrahim kata no. "Hey malaikat, ni uta, ni kambing. Kalau gerbe, kalau misalnya aku ada anak jatuh, kalau ku ada anak jatuh, kalau Allah Ta'ala suruh semelai, suruh gerbe, maka ku gerbe lagi anakku. Masa tu ya tak ada anak lagi. Kalau ku ni ada anak jatuh, kalau saya suruh gerbe, maka anak pun ku semelai, anak pun ku gerbe." Ni Nabi Ibrahim pak kita ni gerbe ke tak? Gerbeh tu pun ambil segi dalam seekor lembu. Dalam seekor lembu ambil segi. Pas segi tu belumnya bagi pak. Bukan bagi tiga, bagi pak segi. Harana pak segi, awak makan segi. Tujeng catah segi. Tujeng coba bawah segi. Pak tu je oleh pak yang nak tengah garis lah segi. Hotulah dia gerbeh nak tahu petak tak korok dia dengan Tuhan. Ni Ibrahim sabit. Hei manusia, Ibrahim ni habis harta dia jalan Allah. Abdul Rahman bin Auf habis rela jalan Allah. Usman bin Affan ya cuah mah taribu Nabi sabit. Amo minta hak mana mari dengan ceramah malam ni. Minta jangan kerekut. InsyaAllah ni. Wal bakhilu, orang kerekut, orang bakil ni ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Ba'idun minan nas, jauh dengan manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dengan syurga. Wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Sabik amo mito ha mano mendengar ceramah malam ni. Buka mata, buka telinga, buka dada, buka tok, lepas tu buka beg duit atik. Allah ni sik kejak cuy ha buka beg duit. Hei, fa gutek hera, gutek. Nama nama fa gutek, 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 gutek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gutek, gutek, gutek. Mana maruan, maruan? Mana maruan? Gutek, gutek. Ha, tu dia. Ada dekat kita ramai-ramai ni. Oh, yo panas aku teh dia. Okey, oh dia. Naik dekat kita ada. Mana-mana maru, mana pada tu. Aku nak berwi itu dia. Aku tai. Ha, kena tak buka tak buka baik tu. Okey, ku teh kero. Jabe hite besar siapa lutut. Kalau tak ambil duit bo juga, tulah tanah kedekod. Abau. Ha tu bo bo bo. Allahu Rabbi bo, masya-Allah. Gene wak jenego tu. Sani tu tengah ngoh lagi gigi pelah nak pun jatuh. Abo, kutip berapa? Ha mano mendengar ceramah bo niat kerana Allah. Saya yakin ni. Ha mano mari malam ni ada menyakit lah kau ni. Semua ada menyakit. Ada kecil mani, ada darah tinggi, ada lelah, ada batuk, ada demi ada corona, 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 coyote dah kau ni. Sabik amo nak cara kita pergi klinik, kita pergi hospital ni, kita minta apa? Kita minta nuwi hilang penyakit habis 500, 600 kita tak saya. Napa lah tu? Sabik malam ni salah satu cara perebak ni. Kita boleh-boleh sedekah kita ni ya. Ya Allah, wihingalah menyakitku ya Allah. Ni satu hubak. Pada mau tanya, nak buat apa kau tengok nyakit? Kalau kecil mana ni 100. Ni tuwai lelah buat dua kau sampai tengok balan ni. Tuwai lelah dia koi-koi buat naruh ni buat dua kau. Kalau kecil mana 100. Darah tinggi 200. Wanaruk 300. Lelah 400. Kalau siapa yang takut corona kena buat 1000 tu. Adria ni. Nenek kutik dengan kita tu. Nenek kutik kita tu. Adria kata kita tu. Mana orang kaya tak apa main kutik. Adria ni.
Kamu dia ni ya Allah, wehengga penyakit kecil manis ya Allah, wehengga penyakit darah tinggi ya Allah, wehengga penyakit itu ya Allah. Ada ramai-ramai kata ya Tuhan, aku tak ada penyakit kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada rotai, tak ada gini. Kenapa banyak menahan tu? Hana ya Allah, wehengga lah penyakit kerekuk ku ya Allah, penyakit ya kalau pun kerekuk sabit bo tu bo. Geno jenero ni orang tu gaya pina masa modah-modah timah ini tu. Abau. Jangan saya. Allahu Rabbi ya Karim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah wa may tawakkal 'ala Allah. Jangan saya. Bo. Tak mati ni kira orang ni. Abau. Tu. Geno telio napa tu. Dia kata aku beli parwik lah tu. Lah jetik lah tu. Tak jetik tu. Haa kapi yang cah hijau. Cak merah cak putih. Oh ya tak liat pas jetik. Dia kata aku beli pak. Tak beli pak dah. Haa bo. Gena mak tu nampak nak tukar tu. Tak nak tukar dah. Seratus. Haa nak tukar. Seratus tak nak tukar-tukar enak. Bo. Allah Rabbi. Malam ni ramah ni. Lebih kurang malam ni ni. 80,000 orang malam ni. Kau capung hatu dengan katu dengan jangan anggut capung habis. Kelapa kabuh belakang Masya Allah. Jangan saya. Ambo nak tanya ramai-ramai ni. Kita takut ke dok. Tuhan murid kita takut ke dok. Allah Ta'ala keluar rau. Rau keluar maya. Keluar. Tak ada dok. Yang kita takut Allah Ta'ala marah. Makalah hadis kursi. Hadis Rabbani. Hadis ilahi. Ya sebutnya tu. Inna sadaqata tatfi'u ghadabar Rabbi. Sedekah ni boleh menghilang, menghapus kemarahan Allah. Dengan sebab sedekah Allah Ta'ala tak marah. Kita sabit kena sedekah. Ha, ni minta stay tu. Ya, bismillah. Allah, Allah. Allah. 30,000 mu tengok ni. Ya, kamu kedekung ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya Allah sungguh. No, hot, no belajar bining kan ini. Tak bining. Mu tengok 1,000 tengok dah bismillah. Minta we selamat dunia akhirat we pelepah penyakit corona. Corona 1,000. Corona 1,000 dah bismillah. Bismillah. Teriak. Kena we sibuk. Ni we workout. Bau. Dia ni bau. Kita tak ada duit ni. Tapi kita sesak. Tapi kita tak haya. Pada mau tokek-tokek aja ni. Tokek sekerak, tokek abai, amai, ya, curki-tokek aja. Bau. Dia ni. Kamar dia. Aku kutek-kutek. Satu kita ni niat untuk menghilang penyakit so. Dan yang kedua, amo nak tanya ni. Kita saya ke mapa? Mapa kita dalam kubur ni saya ke dah? Mapa kita dalam kubur ni gelak cerah kita tak tahu. Sepik kita tak tahu. Sampai amo minta. Siapa ke saya ke mapa? Amo minta ambil 100 kok pula. Boh dalam pak kutek kerau. Hei, pak kutek kerau. Kutek yang kedua, wak-wak-wak. War-war. Sani utam menyakit yang kedua utam apa lah. Tapi tak setik padahal. Lewat. Kutik insyaAllah ni. Ha, ni dia. Sabit jangan saya lah. Mudah-mudahan. Dengan niat kita ikhlas. Niat kita yang baik. Allah Ta'ala wik kebaikan untuk kita. Aminah ya Rabbal Alamin. Nampak ni. Kamar dia. Ning dia. Nabi Ibrahim. Dia gerbeh sungguh-sungguh. Siapa anak dia yang gelo gerbeh. Siapa dengar rengkah cerita kita maklum ni. Ibrahim diwahyu suruh gerbe anak Ismail. Maka Ismail ni ya jang dia rela gapo? Rela mati kerana agama. Ni jang rela nyawa kerana agama ni sampai hei manusia. Di hari ni nyawa kita tak gerbe, harta kita sana gerbe. Patu masa, kalau masa pun kalau kita tak gerbe juga demi kerana agama ni. Tak ada jalan dah kita. InsyaAllah ni. InsyaAllah ni. Hei, nak terlalu tanya soal ni. Kau tua-tua lu. Hei, kita berasa-rasa bila mati. Biasa mikir dah. Aku ni, hidup dunia ni, agak-agak bila mati. Esok mati dah esok. Dah, lusa.
dak lagi. Minggu depan tak pepangnya. Bulan depan nyawa sedak lagi. Tahun depan wah dak sedak lagi. Mati ha tu. Sampai kita ni di atas dunia ni kena sabar banyak. Wasbir kena sabar. You look ni tang ah. Napa dak? You look ni tang ah, mengatai lew ceri au. Taluk ni mengau, mengatai mengau. You look ni tang tamcai, kelab lok na cerai tamcai. Taluk ni mengtamcai, kelab lok na mengtang tamcai. Yau pai. Gregu. Hei. Ini dia ni. Kita tang tamcai. You look ni tang tamcai, kelab lok na cerai tamcai. Taluk ni mengtamcai, kelab lok na mengtang. Tamcai pakai itu, pakai itu. Hai. Allahu Rabbi ya Kari. Ning dia. Bismillah. Di suatu hari nanti, landing ni kita berada di bulan Minakum. Panah bijakar. Boleh mesa panah lagi. Selengah rumah dia ada lagu kering. Tapi ketung tak kering. Menakum, mesayun, ada lagu kering. Tapi nak jaga apa ni? Boleh mesa ni panah. Ada lagi satu tempat yang paling panah. Yang perlu manusia berjerit, teriak habis. Ialah di padang masa. Ron, naik dengan mesa. Man metau kaperon di padang masa. Amun ni agak ni di pada masa ni tempat yang panah orang perlu duk berenel perlu ada setengah selai hidung timbul selai timbul menangis teriak macam-macam tapi nak raya ada satu puak ada satu gulungan nasib baik ada satu puak syabun nasya'a min ta'atillah ada pemuda masa hidup dunia dia berjuruh semaya dia puasa maka mana-mana syabab pemuda yang baik yang berjuruh apabila dia mati dia bakit di pada masa ni boleh duduk di bawah bayangnya aras Allahumma azillana tahta zilil arshi yawmal qiyamah tahta zilil arshi yawmal qiyamah yawmal illa zilul arshi au kama qal ni syabab syabun minta nasya'a min ta'atillah orang pemuda ni yang semaya tak tinggal puasa tak tinggal mikir agama mikir akhirat pemuda balah ning lah akhirat ni belum masuk surga ni di pada masa dia kena beda orang lain duduk tengah panah duduk berenel peluh duduk menangis duduk teriak nate-nate dia ni boleh duduk di bawah bayang arash Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Rabbi ya Karim la hawla wa la quwata illa billahi al-azim ada satu hadis Nabi sebut la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in au kama qal tak bergerak dua tapak kaki manusia ni dua tapak kaki kita ni tak bergerak. Tak bergerak. Kalau tak boleh jawab pak soalan ni. Kalau kita tak boleh jawab pak soalan ni. Dua tapak kaki tak takkan bergerak pergi ke surga tu. Hai. Mana pak amun amiso ya. Mana sabar dengan tajuk. Gapur ya. Wa an syababihi fima ablahu. Kita tak kena bakit di pada masa ni. Allah Ta'ala nak soal. Malaikat yang akan tanya tentang. Gapa dia? Syabab. Masa kita muda. Masa kita muda ni kita nak buat gapa. Masa werung dah habis masa ke mana. Masa kita muda. Kita gerbek agama gapa ratik sabit. Hei werun. Hei pemuda. Allahu Rabbi. Ni satu okat. Masa waitong. Masa mah. Kalau kita mikir kena cara Allah selamat. Eh sabik payah orang muda sabik masya-Allah. Sabik ya promo campisik banyak orang muda ni. Sebab ya payah. Ngapa lagi? Orang muda pergi masjid oh payah. Orang muda rajin mengaji payah. Orang muda rajin buat amal payah. Tapi kalau kita boleh buat juga kita masya-Allah. Masya-Allah. Ni dia ni. Ada setengah weru yang mikir gini.
Ya tana. Tapo lani ku muda, lani ku werun. Aku nak nak joli, ku nak lobek, nak tu hati ni. Aku nanti nak juruh pihak tua. Kalau mikir bani silap cerak, kit pit. Kit pit, kit mai dai, mai pendra yang mai tai. Tanya tanya so, kita tahu dah kita mati bila tahu dah. Kita cetai merai rumah ya. Wan tai rau meru nenek, wan kedru dai, wan tai rau meru, wan ni rau yang you, tong tam di topai. Napa lagi tu? Sebab masa ni tiga ya adil, pacuban, anakot. Tiga tu ya. Masa dulu sebagai kenangan, masa sekarang sebagai ke, sebagai apa nama ni? Sebagai masa dulu sebagai kenangan, masa sekarang sebagai kenyataan, masa lagi akan datang sebagai harapan untuk sampai kepada tujuan. Tiga ni ya. Masa dulu sebagai kenangan, masa sekarang sebagai kenyataan, masa lagi akan datang sebagai harapan untuk sampai kepada tujuan. Apa tujuan kita? Ialah jannah, jannah dan jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Napa tu? Pas kita ramai-ramai ni nak masuk surga belaka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillah wa qalu alhamdulillah wa qalu alhamdulillah. Ha, mu dengar aku letih. Orang tak kalah nak masuk surga ni. Malaikat kata, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, selamat di atas kamu, tibtum fadkhuluha khalidin. Ahli surga kata no, wa qalu alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Ni ahli surga. Apabila dia nak masuk surga ni, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, aku dapat masuk surga ya Allah, dapat capai janji-janji-Mu padaku ya Allah. Sebab salah satu tanda orang nak dapat masuk surga ni, di atas dunia rajin sebut alhamdulillah. Ni malah kalau boleh duit banyak, alo. Boleh sikit ali. Tak tubi Allah, mana tahu. Wahai kelima dekat-dekat. Alu, alih, Allah. Boleh banyak, lu. Di sikit, alih. Gana tak tubi Allah. Sebab di hati kita tidak ada Allah. Alhamdulillah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kasira. Atri Allahu Rabbi sabik. Hei pemuda, hei pemuda, zaman dahulu ni seperti Ashabul Kahfi. Orang muda lah kata Ashabul Kahfi ni orang muda. Yo tinggal halaman, tinggal kampung, wa ibadah le gua, semua jarak orang muda. Dan salah satu Nabi Ibrahim, dia berlawan dengan Namrud. Yo kerak beralah, yo kata beralah habis. Ibrahim teka tu muda lagi. Dan salah satunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni orang jangok. Eh Yusuf ni jangok. Jangok tak jangok dia orang bakal gila. Eh dia jangok berdakwah ni pun bahaya juga bakal no. Kalau bakal tambah tu bahaya lagi. Yusuf ni jangok bakal no. Siapa gapo? Siapa orang tua Siti Zuleika ni nak juga. Kawe ko nak juga tua. Dok gila kesel, dok gila kecoh lah. Duk lagu Yusuf kawin Zuleika tu. Siapa habis tengok siapa lah. Siti Zuleika tu tua lah. Duk nak ke Yusuf. Yusuf tu kata muda. Wairung. Tapi tak berlaku zina. Ning pemuda sudiak. Pemuda tak zina. Pemuda yang jauh mati kerana Allah. Dan satu lagi kita maklum belakang cerita ni. Gapa dia? Jurid. Ni boleh-boleh. Boleh rajak banyak orang sebut ni. Jurid ni. Jurayid, sebab kita sudah dengar sikit ni. Jurayid. Jurayid ni, yo rajin semaya. Rajin semaya. Siapa mek dia ni, nak berkecek tak ada. Rajin semaya. Kita main pek, siapa mek nak kecek tak ada. Siapa nak pada makan nasi lepek lah ni.
Lah ni malah tu dah ni. Siapa meh tu? Kau masuk leo, makin dah leo. Kena ya le pai lah ni. Biar kimi ni buat tu. Pick up. Ma dah leo kah. Oh ya lah dia. Udah le ngakeng ngapai bobi. Jure ni semaya tak berhenti. Semaya, 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 semaya. Siapa dia semaya rajin terajin ni? Siapa meh dia tu kecek tak ada? Dengar rengkah cerita ni atau jure orang muda rajin semaya tak tinggal. Ni suria. Siapa satu kali fitnah berlaku tak jure ni? Ada orang nak upah. Siapa dia boleh buat? Wi jure tu berlaku zina ni. Nak wi bunga mah. Nak wi hadiah. Tiba-tiba ada orang tino negeri itu. Hok pesan kaki zina, jangok. Ya tak, kalau kugi pai. Sebab jatuh mano-mano, kalau ngaku bakal pai. Ya jangok sungguh. Jangok sungguh. Tengok dia pak jadi napa kejacik. Kemakong, kemakong, kejacik, terting, kejapong. Jangok sungguh. Semua orang jatuh tengok pai. Hok pakai serba cabut. Hok jangok cukup. Oh, gerai dengan dia. Jangan sungguh. Dia berjalan dengan apa? Lak, 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 lak. Kaki dia tu nampak juga. Apa boleh tak tahu. Sedap dengar lagi. Molek kaki. Kaki tu lah. Tak ada apa kita rebah. Ngekau. Ha, ni dia ni. Makop tino tu jangan. Semua dia jatuh tengok. Kalau ime tak kuat pakai pai. Tapi jurek ni. Tino tu kata tak apa. Dia kugi marilah. Lek sana jurek-jurek marilah. Dia kugi mbapai. Sini apa? Assalamualaikum. Bered. Jurek tak ada. Eh. Allahu Akbar semaya. Kena kita buka sebelah jari-jari. Nih, jurek ni Masya Allah. Pejam mata. Eh. Warok. Kena kita siap. Nak tengok. Hari tak tengok. Bazim tengok. Payah tu. Jurek dah. Eh. Hoptino ni. Nanti-nanti. Ya pecah baju. Jurek Allahu Akbar semaya tak tinggal. Ya pecah kain. Jurek buka pasal Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kita masya-Allah 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 masya-Allah. Ha ni dia ni. Ni jurek. Yo we baju, we kain siapa tanya boge tak dok gapo ke bawa tergambar. Jangan pau arak ni oh betis sina. Orang sama betim karak. Tak cari tak buka tengok. Ala bagi. Tapi jurek ni ime kuat. Pejam mata semaya tak tinggal. Akhir sekali optino ni malu. Malu juga sebab dia kau senar teruk. Eh. Dia kugi pakai pai nanti tengok anak. Eh. Sebab aku ni Allah. Mari jatuh mana pai lah kau. Kau jangkut tu. Pai cukup rak. Kau sebab pak rak putus sebab. Oh, ni dia pabuk jurek pai. Hawa mai samrit. Dengar jurek ni. Dia pun malu nak tetap sambil dia klik-klik tengah pangga jalan ni. Temu dengan kemala kambai. Eh kau sama ni rasa ni. Temu dengan kemala kambai. Ya tu kemala kambai. Nak ambil mana ni? Ya tu hei kemala kambai. Ya ini. Eh? Kita macik kucak. Nah ini ya tak itu eh. Tak bisa. Itu dia. Malah kambing yo tak ada kena dia makan dia makan kami sama-sama dah. Ya tu tak ada supply kan. Oh ya tu. Ya tu eh malah kambing dia apa? Tinanya. Dak saja tep-tep puah-puah. Oh banyak kambing oh ni kamu nampak tu sikit lagi. Kau rumah banyak lagi. Oh kaya dia membuka kaya mana apa ada ke 4-5 ekor wata. Oh kambing tak ada banyak mana tapi gitulah. Duit banyak, duit tak ada banyak mana apa sebulan 4-5,000 gitu. Bla-bla. Sedap aja. Patu pala kami tanya. Hagano mai tengah pada pasal saya tak gapo. Jangan-jangan di mana ni? Ya tuhai kemana kami? Kita tidur dua malam ni. Kita warakan. Congcek congsam kali. Patu ni. Malakam tak boleh. Rasuki datang tolak tak boleh. Ya, dengar rekah cerita ni. Maka bersetubuh dua tu. Apabila bersetubuh. Tak lama ia kelepas itu. Nanti tengoklah. Aku sudah berzina dah dengan jurek. Zina sudah siap dah dengan jurek. Tak lama perut besar. Ia tening lah. Perut besar ni. Dengan jurek. Jurek kau malu lah. Ya Allah. Moga dia dah. Demo tahu kata jurek ni berzina ni. Ambil dengan kapal. Bajak. Ambil dengan tukar. Habis pergi putus rumah jurek.
Jure tadak dak ko mano pop saro no mile bulan. Jure kata gini lah, aku raya mu tak percaya, aku raya beni mu tak reti gini lah. Nanti beranak aku nak tanya budak tu. Orang tua kecek tanah ni, tak pernah kecek dengan budak lah. Dengar rengkah cerita ni, habtino tu beranak, tu beranak. Jure tanya, ya walad, ya ulam, hei budak ni, piyopamu. Piyopamu budak lah lagi. Orang budak lah, hau boleh tutup ni puluh orang semua. Antaranya anak jure. Bukan anak jure. Budak-budak kadang-kadang hau menyaksi di atas kebenaran jure. Jure tanya, piyopamu tak kedai Allah, budak tu kata no, pak kuning kemala kambai ada. Pak kuning kemala kambai bukan jure. Ning dia, jure. Orang muda, wairun, syabab, tino duduk depan tapi tak berlaku zina. Ning dia, hei pemuda, hei syabab, yang kita nak hari ni pemuda ni cukup pasal insyaAllah ni. Lima-lima. Aku minta lima, dia cukup lima ni gagah pemuda. Tengok jari kita lima. So tak lak. Dua mewai, sam cai medai, si ko yang mewai tong ha. Sabe no tumbuk yo no lima. Kalau tumbuk rasa itu, semua tak apa. Kalau dua, Allah Rabbi. Kalau tiga, tak leh lagi. Pone lagi. Kalau empat, tak leh kena lima. Kalau lima kalau tapas dak menterai ke entra. Kalau tapa apa sedak kalau tumbuk boleh jadi. Yo no lima sampai hey kita le kampung kena gagah lima ni. Kenapa satu lima ni? Yang pertama, orang debe. Yang kedua, orang alim. Yang ketiga, orang kaya. Yang keempat, pemuda. Yang kelima, orang kapung. Dia bercapur lima ni, dia gagal. Kenapa itu? Ni lima. Pak kita nak pemuda kita ni lima. Eh? Yang pertama, tinggal dadah. Selagi mana dia main yaseptik. Main benda dadah, tak lho. Ya septit sep แล้ว tai พ่อแม่ไม่ภูมิใจมีลูกเหมือนมีควายไอ้ควายจะเรื่องเฮ้มาป้าคิดตอนนักดานักตะลกดาดอนักดาตามมาอัลลอฮ์รับบีน้อยแบบตัวคิดตอนตรงไปตรงมาชัวร์เลยก็ว่าเลยค่อยค่อยเคลียร์มุกแล้วกูกลับกูมาอยู่สามกูอยู่บ้านกูมาอยู่บุรุษสามอนุบังกูบ่มีสามอเหมือนกันเลยฮะนี่เดียวนี่Hei warun, hei pemuda. Ni Masya Allah. Amu tak amu kenapa? Baik-baik Masya Allah ni. Tapi sekiranya ramai-ramai ni. Ada lekat dadah. Lekat yasib ti. Laning boleh kata nak kapung. Warun bakal mahbih laning. Com nam. Macai com nam tuam. Teh com nam tom. Apa itu? Nam tuam. Mika redu pun. Teh nam tom mituk redu. Mina kumpah misada lah kau. Ni dia hei pemuda. No. Tanya dua tiga soalan. Yang pertama, kita bila lagi nak tinggal dadah? Nak makan ketung ni siapa bila? Kena makan siapa tua? Kena boleh kubur nak makan lagi? Pakat dengan mereka. Nak makan siapa bila ketung ni? So, yang kedua, nak jadi hamba ketung ni siapa bila? Dua. Yang ketiga, kita dua nyanyi kita sendiri nak siapa bila? Neng. Cedera nam tom ถึง merai 2 ทำไร tu eng cedai ถึง merai 2 yang ketiga capin hamo ketung sampai bila kadang-kadang kita hijau ni pagi petai malam pawela untuk ketung jadi hamo ketung tu nyanyo bukan nak kata no ya khabar sebab dia jenis orang ramai ni. Orang kita dah tidur nak gosok. Gosok tak khabar nak kocok. Kocok tak khabar kena jijok. Jijok tak khabar kena pocok. Pocok tak khabar kena katok. Katok tak khabar hotu nak takir dengan bajau. Sabik dia menakir ni. Bukan itu untuk pakir. Dia mau panggil babo tu silap ya. Kita bukan babo. Bukan-bukan babo nak orang lain orang panah. Kita tak panah. Kita tak pakai. Kita tak pakai bukit tak babo. Lah ni duk mikir nak bini dua. Ha, mak muda dengan mak tua. Lek kanan so, lek kiri so. Oh, bahagia. Akhir sakit pala. So, time I die dua-dua.
Ini dia ini. Allahu Rabbi ya Karim. Kenapa tu? Sampai hei pemuda, kita kis sebab semua ni Allah Ta'ala ni ya cedek dengan kau serga sebab kita ada tak. Kalau digila tentu tak apa. Orang gila ni lebih cara dia. Orang gila ni makan nasi beri. Rumah tak nak sewa dia warga tau. Kain tak nak beli selas punggung tu dah. Padahal tak menyakit orang gila ni. Main kriat. Amor tak bisa dengar lagi ni. Orang gila, pergi hospital, pergi cek menyakit corona ada-ada. Pergi cek menyakit cik mana dia orang gila. Kita bobo nak gila ni dekat cah rumah ni. Orang gila ni main mi menyakit. Ngan tak nak ada. Duh berakhirat serga. Kita tak gila ni kena mikir ni. Ada tak, ada semua. Kalau kita mati malam ni akhirat. Kalau mati lusa akhirat. Akhirat dengan cipta Allah. Sebab malam ni je. Pak habis roh pahaya orang. Tak betul ya. Pak kalau kita mati malam ni apa nak kata? Kita muda pun pahaya. Pak malakul maut. Israel dengan kita ni kena geno. Pak darah. Tahu? Sepupu. Dua pupu. 100 pupu tak ada kena. Kalau Israel malakul maut. Kalau kena warih. Sedap sikit. Tak serkal lah. 10 pupu tak apa dah. Mana nak ambil nyawa ni? Allah moga eh. Kerah kalau sehari dua nak tobat setah ni. Mus pupu ku ya. Sebabkan macam ni dah tak kena kena. Israel ni. Malakul maut. Kuliata wafakum malakul maut. Malakul maut ni tak nak kena dengan kita. Sepupu padak, pak darah padak, dak belakang. Sampai di kita kena bertawabat insyaAllah ni. Satu tinggal dah dah. Aku nak tinggal tapi tak boleh tinggal. We niat tak apa dah. Kita celak, mata yang melak. Saya ni habis betul-betul ni. Saya ni Allah sah. Kalau kita lekat ketung, kita tinggal cerak. Mana-mana wairun, pemuda, syabab, hal lekat dada, lekat ketung. Kalau dia boleh tinggal kerana Allah. Orang ni masya Allah, di akhirat ada hujah. Di pada masa besok, dia boleh berhujah dengan malaikat. Hei malaikat, masa ku duduk tak ada ni hari tu malaikat. Aku tinggal ketung, ku tinggal yaba, tinggal dada, aku tinggal segala-gala. Aku harap, aku nak serga. Hei malaikat, murayalah tu hei. Aku jang tinggal dada, jang tinggal yaba, jang tinggal usah ku duduk. Aku nak serga, maka mudah-mudahan dengan sebab ku tinggal ya septi. Aku nak serga, hei malaikat, ada hujah. Napa lah tu? Sabai, hei pemuda, mana-mana werung, boleh tinggal dada, tinggal yaba, yama, ecer, keata, yang ngur. Ha mana boleh tinggal ni? Amo kau demo, kita FC demo. Hai. Ha tu halamu. Ini dia ni. Orang boleh tinggal dada, ni lah nak kena ni. Wairun, syabab, pemuda, di kapur sama, ni lah nak kena. Luk, pucai, pandi, hero. Mengke hero. Cayalah. Kalau tu setinggal dada, nak berzina, tak mahu semaya, dirakam apa, jalan malam. Ni lah, luk, pucai, pan medi, pero. Mi semua mengutang leal. Rawa capin hero, rawa pero. Tak capin hero, leuk ya septin. Tak capin pero, mendem topai. Maka siapa mati? Allahu Rabbi, ni mata belalok, siapa satu lagi terkejut. Allah, hatu lagi pula. Hatu tak ada di hotel lah, tak ke warung. Hatu mata merah, dua orang ni mata kelebay. Hatu lagi, tahu tak nak kaya. Tak kelebay dari tahu hatu lagi. Allah, pada maka ketunya baca ayat tu. Allahumma barik lana pima hatu lagi. Hatu tak lah, tahu kata kita lagi. Lagi pula hatu. Allahu Rabbi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni? Itulah. Sebagai yang pertama, tinggallah dada. Talih tinggal malam ni, tinggal esok. Ya gini. Ya boleh usur rebelah talih kih pun. Sebab beli kereta. Nak tinggal sekali guh payah. Usur rebelah. Lah nak usur rebelah. Kita dah besok makan 4 payah.
Lu mah tak hati make. Orang masuk ke papai pai tu kau selu. Kita berhenti ketung ne. Lepas tu saya bau lah ke mana tahu. Belik ke mana. Ini dia. Habis ada berlaku ne. Ada orang, ada orang untuk kita. Orang di mana kecek menyimpik. Hilih-hilih rasa. Ya tak. Kerabal. Kepala orang mana kecek lata. Kepala. Ya tak ni babah dan nakik. Ya tak betul-betul. Ni babah dan nakik. Kepala. Ya tak doktor banyak kali. Babah takik. Mengang. Ya cek. Ya tak banyak kali doktor takik. Kita takut terkerengat. Agak dekat betul. Ya tak abah. Allah. Aku dulu makan keteng. Makan keteng. Sekar dengan apa camah. Alah muja tu aku tinggal ada keteng. Babo ada camah. Laisa. Dek takir terak-terak. Aku niat kalau jumpa aku nak apa. Anak apa ke? Tak boleh nak apa. Aku nak lari sama lah. Ha ni dia ni. Ya tak muja. Sekar dengan laisa. Babo takir terak-terak. Allah muja ku tinggal ada keteng muja tinggal keteng. Pahlawan ni agak lah ni. Dari sakuda lah ni. Ah, apa? Allah Rabbi agama tinggal awak ku agak tuntai kuda ke. Allah Rabbi. Sabai. Hei Wairun, hei Syabab, ในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วคนที่คิดไม่ได้ใครคนทำร้ายตัวเองOrang wak nyanyo kita ni tak sama dengan kita wak nyanyo kita sendiri. Kon eun tamrai rau, man mai tau kap rau tamrai tua rau eng. Kon eun tam nyanyo kap kita, man mai tau kap kita tam nyanyo kap kita eng. Tu siap bom layu tu. Ngong. Pai to ya to. Ha ni dia ni. Beti wak nyanyo insyaallah kita ni yang baik ya Allah kun tinggal dadah mubekil hatiku ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini wa ala taatik insyaallah hati kita tu pahala jadi molek dah. So, tinggal dadah ni. Mudah-mudahan ni. Amor yang betul-betul. Amor kata sore 3-4 tak ada niat sikit habuk. Hodoh kata dua kuam sacah. Hodoh kata dua kuam cincai. Berarti capten pai tang tidi susuan. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malam ni pemuda ramah ni. Dekat dengan 4,000 pemuda je ni. Kalau 3,000 mila ratus mila puluh mila orang. Marah kita. Tak kena kita. Nak marah kita belah. Aku nak kelihatan lah ni. Sore aja. Weru ke mana mari malam ni? Rambut khotak. Mata belalak. Lidah berbewak. Seluar panak pakar tali tekak. Mereka dengar ceramah suya. Misalnya. Ya dengar ceramah malam ni. Ya mikir nak tinggal dadah. Tuh sedah mabuk. Tuh sedah makan getung. Kita puas hati dah. Mari bersarah malam ni. Puas hati dah sebab ambo nak tupai gati akhirat. Ya Allah, masa aku di dunia itu, ya Allah, aku mari muzakarah di sama tepat 20 masa yuk COVID sip kau nak apa habis. Ha ni dia ni. Mari bersarah di sama. Ada seorang pemuda, hok tak semaya, nak semaya. Hok tak puasa, berasa nak puasa. Hok ada lawan mopo, minta maaf ke mopo. Hok ada makan mana dadah, mari mikir nak tinggal. Amo pu hati dah, mari bersarah malam ni. Hok ni tempat amo labo ni. Boleh sore tak apa dah. Sore aja nak tinggal ada dadah, nak tinggal ada ya septin. Tu yang pertama so. Dan yang kedua masa terlewat dah belah. Yang kedua, hei pemuda, kena semaya. Tak semaya, maidai. As-salatu imaduddin, as-salah rasu minal jasadi. Kena semaya. Semaya ni tiye. Orang kalau tak mahu tiye, tak mahu berbual lagi nak tiye. Berbual mana tak mahu tiye dah. Berbual lagi nak tiye. Pak tiye dua, tiye gonya ke tiye kejap. Tiap kejap ke tiap gonya buat dia. Kalau tiap gonya cakap apa buat buat kalau dia. Kena we kejap sabit semayang we kejap. Zuhur, asar, ngorek, isya, subuh. Kena we kejap. Tak boleh tinggal. Laning kita nak main bola main lagi. Nak akik tayar lah lagi. Nak agak lah. Tapi semayang jangan tinggal. Kalau kita bimbang, kita duban, len fade, len lie, len grind apa tahu tu.
Len pai tawa khama bi me len bar mai kai plan lemat mai kai krop huachai mai kluan narok chiwit ton chop cha pen yangai hobi me ton chop. Masa kita mati, kita tak mai subuh. Masa kita mati, kita tak ada qada semaya. Ha ni kita bimbar. Laning ni bulan Rajab, lepas tu Syaban, lepas tu Ramadan. Nak tanya kita fok apa sama? Hei, kita fok pemuda-pemudi, orang tua semua ni, mujo kedak nak jumpa Ramadan. Mujo kedak. Allah kena mujo. Sebab Ramadan ni mari jumpa kita ni untuk apa? Untuk dua kali besar-besar. Yang pertama nak gano pahala, yang kedua nak apung dosa. Kalau orang mujo sungguh ni, boleh rajai dia uang dah. Semaya tu semaya namanya tahajud. Ya semaya sunat, baca Quran. Sebab poin main bola ke, belum tunggu pada ya uang dulu, ya lasak dulu. Kalau tak lasak tak uang, ha tu mepel lah depa. Poin hungai. Mula-mula teriam. Lepas tu rawang, lepas tu pai. Okey hungai. Demakia boleh raja ni, raja, triam, Syaban, rawang, Ramadan, pai. Tak kita boleh raja mai triam, boleh Syaban mai rawang, boleh puasa mai pai tarawih lah dah. Allahu Rabbi. Walha boleh Ramadan, boleh puasa ni ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Hei, kita ramai-ramai ni, pia gatik besok boleh Lailatul Qadar. Ada tak? Ada tak? Saya ambil besok tu. Okay. Eh, dia ni buka boleh puasa. Nak-nak malah ya boleh. Keramak dia. Apa itu? Gana pula ni, ya tahu bini ku nama Lailatul Qadar. Oh, kena dia. Okey, jom. Kalau nyetak nama kena. Lailatul Qadar. Tak nak bangun, dah tina tu. Orang tidurlah. Kau nak tahu aku? Dari kodara di kudar. Allahu Rabbi. Bini dia nama Lailatul Qadar. Ya tak boleh gapa boleh nama Lailatul Qadar. Amo boleh kau sekali. Bukan nak cun. Oh ya. Tahu ya aku pun tak tahu. Ni masuk amo umur kat 20. Masuk duduk di Malaysia. Sebab boleh poso ni kita dah tak email dia lupa. Kau lupa dengan Brunei. Ni ni so ni so kau segar duk bimbing ni. So tak sedar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedara. Alupang. Allah ni suara serak ni. Suara serak sebab umur 70. Suara serak tapi sabit itulah. Mujo dah sekak kawi mari mujo boleh berehat. Sebab amo bi mega ngan boleh puasa kau suara serak sia. Ni mujo ni. Neh, boleh rehat neh. Sebab ada kita email surat tak terbaik siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bukit orang lain hatu lari. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedap tak? Alupang. Allahu Rabbi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Surat tak terbaik. Serak. Tapi tak apa aku. Apa lagi ni? Ha, kamarian. Pada malam 27. Amat duduk dalam bilik tu imam ni. Buka dua malam. Malam 27. Amat tidur ni. Tak kedai tu. Air gapo tak tahulah jatuh tak muka. Mau sejuk luar biasa. Ketar sama kaki. Ah, tu kodah apa? Malam 27. Air sejuk pelik. Allah ketah kita pun. Ya Allah benar. Kita doa sungguh-sungguh. Ya Allah. Minta we ngaji boleh. Minta we ngaji budak ingat. Mengapa budak ingat. Minta heredo. Minta bini dua. Minta belakang lah tu. Minta dengan tu ni. Buat amal tak tahu. Kan ada wajah dia minta. Minta sebah lah tu. Bukan tahajud tak sebah tu. Tu kodah ni. Soda siap buat amal ni. Buka belita. Tengok pak. Air air. Allah. Sabit sejauh. Ya em apa? Allah tapi kita lah. Hei ya Allah tunggu. Napa ni? Tak apa bila mengatuk. Napa mengatuk ni. Okay. Kamar ya. Hei Werun. Hei Syabab. Hei pemuda ni. Semaya. Pada malam merah. Nabi kita Isra merah. Nabi napa satu puak. Hunuh dia pelagak palong abatu.
pelagak dengan batu. Nabi tengok Nabi menangis. Sebab apa ni? Muka berdarah, hancur, tuai berjerit teriak. Nabi tengok Nabi menangis. Nabi tanya Jibril, "Ya Jibril, fuh mana tu Jibril? Duk pelagak pala dengan batu Jibril." Lalu itulah Jibril jawab, "Ninglah daripada umat mung." Nabi hawa dengar kata umat dia. Nabi teriak kau tambah. Sebab Nabi saya kita, Nabi bime kita, likuli nabiyin da'watun mustajabah, fata'ajal kulu nabiyin da'wata, wa inik tabatuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ni Nabi Muhammad nak tolong kita, nak syafa'at kita daripada masa sabit. Nabi tanya Jibril, "Ya Jibril, fuh mana tu Jibril? Duk pelagak pala dengan batu Jibril." Lalu tu Jibril jawab, "Ninglah daripada umat tu Ihmah yang berat pala nak sujud semayah. Berat nak sujud semayah." Allahu Rabbi. Hei pemuda, semayah belakang insyaAllah ni. InsyaAllah ni. Semaya. Kan nanti nak maya bila? Nanti tua nak maya? Tak ada. Setengah demo, demo hospital banyak mana tak semaya. Ni orang tua. Gim hospital tak maya. Pernah dah gana tak maya nanti bila kodoh rumah. Hei, gimana kau cik mati duduk dia ni? Pak orang pergi zero pula. Tanya suruh makan. Ya? Makan tak lah. Kau nak menyawa tak terbaik. Hei, hidup lagi walimah, lagi susu sekut. Orang menunggu tu, dia rumah gemuk. Buyak perkara dah makan. Orang menunggu tu, dia rumah. Orang sakit, tak ada makan dah. Nak tidak liur, tak boleh orang sakit. Sabit, gizera. Tanya semaya, kata. Mek semaya tak gini. Nak maya tak boleh, mek maya tak boleh. Walah, mek. We anak cucu tu lah, mek. Tapi kena niat sendiri. Oh, wak ni mana niat, wak tu mana maya tu. Apa tu? We anak tu lambik basuh muka, basuh tangan. Pak kita ni nak nak berdiri tak boleh. Duduk. Duduk tak boleh. Ngiring. Ngiring tak boleh. Netel. Netel tak boleh masuk kubur. Mudah ya. Itulah nak gerak tak boleh. Kelupu mata tak apa dah. Su terik. Maya batin, maya dengan hati. Ning semaya. Pak kita sakit sikit tak semaya. Pak kalau pergi mati dengan hati tak semaya. Orang ni mi'okat mati tangga imi. Walayyazabillah. Al-maksiatu bari'ul kufri awkamakar. Sabit. Susah. Demi tak gerak. Kena semaya. Lah ni banyak. Nabi Isra Mikraj, Nabi Kitimo semaya. Hal 50 tinggal 5. Wa ballagal ummata bil Isra'i wa fardikum satim bilam tirai. Le saya sebut. Hal 50 tinggal 5. Pas kita lok so tinggal 4 lok subuh. Namo subuh lok subuh malu namo apa dah. Namo subuh subuh tak maya. Namo zuhri zuhur dok benar. Namo asri asar dok datang. Allah malu nama kita orang selai. Tapi maya lah. Orang rajin ni. Bukan sekadar 5 waktu. Tahajud dia bangun. Piyah boleh bangun tahajud. Masya Allah. Amo yakin. Rau tukun mi panha. Rau mi panha arai. Cakho arai. Yagdai arai. Islam son. Hai telah matahajud. Lekau kau doa naik sujud. Macai rebai long naik Facebook. Lekau long ploy naik YouTube. Oh ya, ada tahajud. Allahu ahad, Allahu samad. Allah tepat pung, Allah tepat tupai. Ada gapo ayat Tuhan. Mudah ya. Mirang ada ibadah Allah. Supaya kita takut kerana-kerana ini. Salah satu ni, bang me tahajud minta jauh dengan Tuhan. Tak awak lagi. Tak apa dah, ada mekuk. Enggak mau menyakit dah masuk oleh mekuk. Tak apa tu, Tuhan mana ada tu. Bukan mekuk tu menyakit dah apa. Menyelek boleh ya. Sabit berkata mekuk mekai lah. Kenapa itu? Mekuk pun menyakit masuk boleh. Tapi sebagai pongkan tu mulai. Dia kena ikhtiar usaha mulai baru. Tapi nak kawal apa ni? Kau mekuk satu cara. Basuh tangan satu cara. Satu cara lagi. Bangun mayat tahajud. Royat tu hai. Ya Allah. Aku takut balon menyakitmu ya Allah. Ni suga apa? Tak ingin perakak. Mayhajak. Hari Jumaat tu pun lagi kelek tak semaya. Kata tu sakit bergurau berok, tak apa walau lak. Apa tu? Ni kata kita tak minta dengan Tuhan. Harap ke mekuk daripada Tuhan kadang-kadang. Sabit, mekuk berita mekuk, hubak berita makin, Tuhan pun kita kena minta. Raya ke Allah. Bangun tahajud. Ya Allah, minta jauh penyakit corona kau imil belah, ya Allah. InsyaAllah ni.
InsyaAllah dah. InsyaAllah lama. Habis ni masalah awak. Yang kedua, semaya-semaya. Dan yang ketiga, pemuda kena ngaji. Tak ngaji tak boleh. Sebab ilmu ni pelita. Orang tak ada pelita, orang tu bahaya. Super kereta. Kereta mana rata tak pelita dah. Mirror kan naik bang, tim yang pelita. Ada tak? Hei, amun apa ni gini? Tuk nebe, tuk ime, waya. Hei, pemuda kita semua. Kita pergi jalan bakok. Pemuda jangan pergi tak lewe, duit tak ada. Tak apa, free. Minyak kereta free. Jalan free, masuk sewa free. Rorai free. Free belakang. Free belakang. Tapi ada tapi sikit. Nak pergi ke ruang malam. Tapi kereta nak muat tu pelita tak ada. Nak pergi ke dah? Tak pergi. Sebab apa? Mana-mana kereta. Kalau tak ada pelita, bahaya. Demikian manusia. Tak ada ilmu, bahaya. Pelita ni basuh apa? Orang nyuri sekerak corok-corok. Dia pakai pelita dah dengar. Tu faham nyuri. Pak kita orang mengaji, kena ada pelita. Sampai al-ilmu nur. Ilmu ni cahaya. Ad-dunia zulmah. Al-ilmu nur sebagai munawir. Munawir dunia. Wal akhirah. Sampai kena mengaji. Orang mengajar di masjid. Ada babo mengajar. Turut ustaz. Gi mengaji. Ngaji tauhid. Betul akidah dengan Tuhan. Ngaji pekoh. Betul amalan dengan Tuhan. Ngaji tasawuf. Betul hati dengan Tuhan. Dan kita betul tiga-tiga ni. Barulah munasabah. Layak untuk jakoh. Masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tak? Ngaji. Tak ngaji sahab kecek apa? Tak ngaji sahab. Ngaji tusuk. Betul pegangan dengan Tuhan. Ngaji pekah, betul amalan. Supaya kita lanjut semaya belakang dah. Kalau kita semaya 40 tahun. Kalau patihah tak kena. Tahiyat tak kena. Tak lewat apa. Kita ber. 10 tahun tapi ber tak kena. Buat apa boleh. Banyak ber tak kena dah dengar. Punya ber lah ni dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik hujung dah. Putiti. Hak tu berada, hak berada ada di rumah. Tu yang tak ber kata. Ber tak kena, kacau ber. Mau kena tu lagi ber. Hak tu sepasa tu. Hak sepasa lagi, hak tu mengidam. Alo, lo mengidam tu ber. Mau tak mengidam tu lagi ber. Kadang hak lelah tu ber. Hayya ala salah. Hak di rumah, lo lelah nama apa je. Mau tak lelah tu lagi ber. Kenapa tu? Orang ni tak ada Islam pakar kata. Cuai sendiri tak buat. Mung terlagi baik. Takut mung tu kata-kata apa baik. Mung kena lagi baik dan mung sedap. Mung kena lagi baik. InsyaAllah ni. Haa, teriak. Kena lagi kena. Kadang-kadang orang baik macam ni. Hii ala salah. Hii punya hii tu. Kena hai. Bukan hii ala salah. Hai ala salah. Kadang-kadang orang Cina kena. Orang Cina pandai weh. Orang tinggi orang Cina ni. Orang main beli mah dia. Main beli ni. Lepas tu ni. Orang Cina ni. Pak dia beli. Lepas tu ambil duit tambah lebih. Dia silap kira. Hayya Cina. Orang Cina pergi pandai hayya kena. Mungkin selai tak kerti. Hayya lah. Sialah. Hayya sialah rugi dua kau. Kira apa Cina ni. Hayya lah. Orang Cina hayya pandai. Kita hiya lah solat kawan. Ani Allah bersabik. Yang ketiga ngaji. Ngaji tauhid. Betul pegang dengan Tuhan. Ngaji pekoh. Betul amal. Ngaji tasawuf. Nak betul hati dengan Allah. Hati ni payah. Yaumala yang fa'umalun wala banun. Illa man atallaha. Bikal bin salim. Dah hati tak bersih. Tak boleh masuk surga. Maya rajin. Posoi tapi ada takabur. Ada berdeki korek. Wazolain korek. Hani pintu surga tak terbuka bagi dia. Saya mengaji tasawuf. An-nasu kulluhum mauta illa al-alimun wal alimun niyamun illa al-amilun wal amilun al-mutarruna illa al-mukhlishun. Tulah kita Ihya Ulumuddin yang disebut al-Imam al-Ghazali Hujjatul Islam rahmatullahu alaih. Napa ni? Habis itu tu yang tiga mengaji ni. Dan yang keempat ialah gapo kita pemuda yang kapal ni? Kena otak, kena mikir. Mikir masyarakat. Ni muda dah ni mikir. Mikir masyarakat. Mikir satu padu. Mikir masyarakat. Ummah Al-Khattab. Sebut oleh Al-Imam Az-Zuhri.
Ya tak Umar, masa dia merata Khulafaur Rasyidin Umar Khattab, dia berlaku masalah le negeri ni. Umar tanya pemuda. Ning bijak Umar. Ya wak kira dengan pemuda. Mana-mana kampung, kalau tak wak kira dengan pemuda siap. Pak kita sebagai pemuda kena mikir, sabit dengan pengusir rakyat, kumpulan hijrah, kena dah tu hijrah. Hijrah mana pindah? Bukan ada tepat dah, kena pindah. Sebab kita ni kena hijrah, bukan ada lama di sama ni. Kena hijrah, hijrah fikiran, hijrah babi. Akhir kita hijrah, nagi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ni pau mai hijrah. Hijrah kita ialah bersama-sama menuju ke syurga. Hijrah siapa syurga insyaallah ni. Ni ke pula hijrah. Hijrah siapa syurga insyaallah ni. Kalau hijrah pergi ke surga dunia, hijrah kita pergi mengajar, hijrah pergi mesejik, hijrah benda baik. Otak nak hijrah, jangan nak dia beku pas kerak itu. Otak nak hijrah, kena mikir, kena berkira. Itu yang kapak. Dan yang terakhir untuk kita pada malam ini, hape-hape wajar, hape-hape wajar kita ni. Dan yang terakhir, yang kelima ni, bab zina. Lah ni banyak. Tak serata hanyai, tak serata bakok. Pada petani naro jala golok pun banyak zina lah ni. Hak mana zina dah bertaubat dengan Allah. Tak ada dosa ya Allah Ta'ala tampun. Wiknatinai rohpram ticak taubat. Wiknatinan Allah kau pram ticak taubat. Mai mi bab naik ti Allah Ta'ala mai. Mai apa yang tak ada. Lain pada syirik. Kita dosa, berjudi, mabuk, minum, berzina. Marilah dosa besar bukit, banyak buah laut. Allah Ta'ala terima belakang taubat itu. Cuma di kita, bila kita nak taubat, laning corona mari, kena ti asak duka mari. Di asak duka mari ni Allahu Rabbi. Tak nak kecek mati habis manusia. Di dajah mari, tipu dajah sang kecek banyak. Di jumajum habisnya kau boleh jumajum. Nanti kerana mana tu? Sabit taubat learning. Hei zina berarti sabit learning. Berlaku zina ni tino banyak. Tino ni. Nayak sikit. Hei pop tino. Nyerah tiga orang tu. Loh ni. Hal lepas taubat dengan Allah. Hal lepas. Ibasa dia dah. Di atas orang seorang ni kena berlaku dia tak ada. Sebab ikir. Ike sekor itu tulis tak ada mana ada ike tak ada tulis. Ike kari yang tu ada tulis ike bilik. Kelah ya. Sebuah kata ike yang ada tulis. Sebuah kata orang yang ada kesalahan. Masa dia ada. Apa itu? Hal lepas-lepas-lepas. Adi, taubat cok. Ini dia. Sabik. Nak rakyat apa ni? Ada satu hadis. Nabi rakyat dapat sahabat. Nabi kata ni, ya ma'asyiral sahabat. Hei para sahabat. Mung tahu kedau. Di akhirat, orang paling banyak masuk dengan kau ni sebab apa? Sahabat jawab, tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, dua sebab. Di akhirat ni, orang banyak masuk dengan kau dua sebab. Mana? Yang pertama, al-famu. Yang kedua, wal-faraj. Yang pertama, orang banyak masuk dengan kau ni sebab mulut. Mulut berakhir mengupak. Berakhir pelaga orang. Berakhir mencaci orang. Maki orang. Tuduh orang. Cari keburuk ke orang. Orang mulut balas ni. Nabi kata banyak masuk dengan kau akhirat. Pada malam merah, Nabi nampak, duk garu muka dengan aku kursi. Fono, fono, mengupak. Sabit, beritilah mengupak insyaAllah ni. Pala utuh tu tak nampak, gerai utuh ni tak khabar lagi. Allahu Rabbi. Pak Amal cedah, orang boleh mengupak tiga orang di dunia. Amal cedah, Gayah, Pinah, Musa. Ni, orang sama dah tahu yang orang yang sama tu yang. Gayah pinah, kepala kau gayah. Aluh. Lidah je tak, 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 tak. Pola senang. Ni dia, gayah. Gayah yang mengupak ke pinah. Lepas tu masa dia dengar. Oh, tua dah masa tu. Gigi nak cabut, kulit kecut, rambut nak terucuk. Tapi dengan sebab ngebak mengupak, Allah hengok tak radu-radu. Oh, itu dah. Oh, ya. Gayah ni berada mengupak. Masa ni.
Pahir ngagayang mo pa. Ya po cuwe, 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 cuwe. Giju po nga pina. Ya to happy na. Gapo mo so. Alo. Kalau ku tanya kamu ke mata ayah ni, ya halop sahari. Gaya dia kata kamu teruk-teruk. Allah kata kamu teruk-teruk. Kalau bukan dengan sebab mosah lagi raya, pinah tak tahu. Honing dah sobsah lagi. Sabit satu kali, Nabi gi celah kubur. You azabani. Dia azab dua-dua kubur ni. Maka salah satu kubur ni sebab apa? Sebab kena azab kubur sebab apa ni? Sebab orang ni masa yang hidup berahi pelaga orang. Berahi orang balah. Orang tu pecah belah. Orang pesan ni kena azab kubur. Nampak dah? Ning orang banyak maksudnya kokih mulau sabai beritilah mengopak insyaallah ni. Ya gini. Kita gini dengan orang mengopak di kerah pucuk. Ni dak sama pucuk. Kalau nak molek kerah humira. Demo dak mengopak kita gitu tengah baca ni. Wailul likulli humazatil humazah. Baca tu dah. Wailun patu sarah bermula dengan kowe. Ada satu lubang dalam dengan kau ni likulli humazatil lumazah. Allah Taala dia cedek dok seria utara mengupad dok sebab berhenti orang tengok mengupad tak geran kita mengesau kau tak boleh berjalan dia mengesau nak dengar mengupad baca tu wailul likulli humazatil lumazah. Insyaallah dia mau berhenti dok asa ni dok kau tak telinga kau rapat nak dengar kau jari. Betilah sebab Nabi kata ni orang kalau berahim ngopak pelaga orang dia celah orang dia ambil rosia tak boleh orang orang ni banyak masuk dengan aku sebab mulut so yang kera wal farad dengan sebab harap berlaku zina ning dia sabai hei perempuan zaman dulu Siti Maryam Siti Maryam dia pura besar ke Nabi Isa ni tak ada apa. Diuruh masalah perut lah dah. Dari rahim. Tak ada pau. Tapi oleh tina laning. Perut besar banyak pau. Sabit beranak tu baik lah. Palu nak payah kau. Tangan nak buat bijak. Hidung nak buat bemak. Mulut nak buat besau. Perut nak buat saing. Kaki nak buat yahya. Telinga nak buat zulkarnain. Dahi nak buat sukarno. Sukarto. Hatria. Tak kening nak buat sepuluh perayu. Pelai bih. Allahu Rabbi. Jadi boleh be sampai nak bayar bayar tu. Nak bank ya kau bayu murai. Nak bank ke bemak belah murai. Tu anak zina nak bayar Allah tu. Sampai hal pada kita bertaubat dengan Allah. Bertaubat sampai perempuan salah satunya kita jaga pakaian. Laning male-male optino jale male po pemuse. Gamo jate mu septino pemuse lah ni. Dia jaga batas dia suka batas. Jadi penama tahu. Duk lewat apa sewa ini. Paham apa kita tak payah. Kalau duit rakyatnya cari teriak. Duit lima tahun perayui percara. Duit rakyat lima tahun kau teriak. Sialah duit ku lima tahun dana ni. Dana ni. Sialah duit ku rakyat. Duit rakyat teriak. Kerana curi. Menengung pari. Lung mapo. Tak makan nasi tiga hari mapo pada dia. Tapi anak dia berjalan malah tak letak kata apa. Honing tu nak tanya akhirat ni. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati au kama qal. Anak tino jale male tak kata apa. Pala ni mira berfailo ni fan. Islah tak ada pang sampai kita sekat dole perut. Hengo siapa lo ni main me kai me fan. Sampai pang kita tak ada. Sod. Tak ada pang. Sebab kalau main pang ni, ya siawelah. Pah main pang ni, habis bateri lagi, habis bateri rosak lagi. Abmanyo kalau patu nak rucai bakal masa tu. Ku aca rucai, tong cai wela yau nan leker. Yu yu kamen, tampen mai mau mai yang puja. Takut arai, tamai teng mai yang cha. Rumi panha, timan, kangka, huacai, yau pai, yau pai. Hey, ani dia ni. Sabek kita tamai pang. Kita baik muda-muda. Nak bini bila, masuk kita. No, bakal jadi. Tambah, kuat lagi. Nikah, bina wali sasi. Satu hari, insyaAllah, nikah periku kena ngatuk kodi. Ning di Allahu Rabbi. Apa tu? Hai, gue kan. Hai. Sabit tino ni, jago.
jago pakai ye. Detino pakai masturo mastura. Napa motor buat berita apa? Oh jatuh takut nanti go. Nima kata lu, oh tu jatuh muda kena gitu. Pamo po pula, oh mau tak ber. Dia anak nama jenna. Mama mari mai yo lepas boleh. Pai pesan mama, hey mama, tengok dia lah jenna aku tu. Harap mama, mama mama kau. Eh, tino dengan jatuh lo harap boleh. Sepak ulang dengan budu tu apa tak cicau. Mereka ulang apa? Itu dia. Ulang dengan malu. Harap boleh. Ime kuat tahu mana, kamu jurek. Alah Rabbi. Harap boleh. Kalau tak apa anak kujuru. Anak cabutkan segera cabut ni. Apa lagi ni? Hei mama, tengok dia lah jena. Perak lembu, hei lembu. Tengok dia lah padi, habis pak lembu tel lembu. Lembu yang makan sungau, dah kak lembu. Patu ni, tu jateng dengan betino. Tak boleh bergendau. Betino dengan pone lagi tak boleh. Pak pone, aku tak harap tuan apa lembu. Ada dia bertanding lah kain tu. Aku tak harap pakai maa. Dari no dari birthday mulai empai nepo 40 roti asli gruwo tak habis lah tu wah harap ngapo ne tu betino ngapo ne betino ngajate juga lah le sabe he betino ya cura pucai no ya jate ya mulai mulai cang ya dengo jis perang patu nak ce lepas ce ya ci lepas ci dia cap lepas dia cap dia cu lepas cu dia cim lepas cim dia cok. Mula dia cut, cop lakon. Caya lah. Allahu Rabbi. Kenapa lah tu? Sebab jaga kemas. Sebab orang kita orang tina lebih di perau. Mana dalih? Apa bila orang tina mati ni? Tu ime semaya-maya di betul perau. Tu maya-maya. Hau mudah lah dunia. Usalli. Apa maya-maya ni? Kalau maya jatuh, Allahumma fillahu. Macam itu. Kalau maya tina, Allahumma fillaha. Kalau maya pone, Allahumma fillahu aja itu. Mudah ya. Pak maya ni mudah. Usalli mayiti mayito. Dua orang mati boleh kita. Tebrah dengan telop, seku dengan teo, noklek nyok keto labo, tak pandai bodoh. Ha ni dia. Sabe he Faftino, apa bila mati ni? Tu imes maya-maya jadi betul perut. Lebih perut. Orang tina dua. Yang pertama perut. Yang kedua mulut. Orang tina bisa mulut. Orang tina dekecek pandap. Pai orang jatuh. Setara Pir'aun lagi pai. Pir'aun ni mengaku Tuhan. Bekain raja. Wah tu berperdana sebelah Nabi Musa. Tapi asyik kecek pandap. Allah Pir'aun. Pir'aun lagi pai. Angin berbe. Ini dia ni. Nak sebelah cerak-cerak. Musa ni dah nak lawan aku. Musa ni dah nak bunuh kerajaan aku. Musa ni dah nak jatuh kerajaan aku. Asiyah mari. Lobi'au. Cip-cip. Kita tuhai lagi. Raja lagi. Nak berlaku budak lo. Budak milik mana tak tahu. Tuan ujung kata milik lain. Hak milik lain. Di sungai ni pun mana tahu. Waklah hingga budak lo. Buka hingga janggau. Nak muridah tak ada ramah. Lobi'au. Yo kena ya. Yo biar uci yo. Tak ada bunuh. Ni perang. Patun Nabi Adam. Nabi Adam duduk dalam surga. Nabi Adam duduk sore dalam surga. Tapi tak sedap boleh Siti Hawa. Nabi Adam you may die from me Siti Hawa. Lew babo cak you dengan proyang mimi mama hari mata. Bukan ku lain no ya. Apa lagi? Nabi Adam yo duduk dalam surga. Batu wak Siti Hawa. Setan mari tipu. Hei adek makelah wa khuldi. Makelah wa khuldi. Tambah. Tose. Meau. Setan ke tipu Hawa. Ya tina yang mudah pai. Hawa make tipu setan. Hawa mari godoh. Tu ada. Hei bedek make gos putih Allah. Bedek. Dia orang minta karo tak boleh bedek. Cip-cip cerah. Cip-cip cerah. Allah bedek so lah. Tuhai murid banyak utih. Bersutih tak apa-apa ni. Bok sute lo beda belah-belah lalu yo kena wo yo beda mai gue beda akem akem juga ning Nabi Adam orang jatuh dia betino kecek mana pai
Mai be de me naik panyo berbuat pakai gigi. Naik. Ni tu laki panggil weh, weh. Bin tu laki pula, wow, anak wow. Panggil bebe loh, bema, su terik nak murid, bengong. Wih lembut juga be tu. InsyaAllah jaya, sampai amur dah berdoa lah ni. Ya Allah, kita ni tak boleh kejut. Sampai kita takut benar-benar kalau boleh bini bekang, siap. Siap, seorang patu bekang, aku takut sungguh. Sungguh dah ni. Kita nak ceramah malam-malam. Hei, buka pintu deh. Gena baru kelai. Ya, tu. Tidur semua. Letih lelah lah tu. Sampai kita nak tina seorang sedap. Aku cak kena tak? Sepek-sepek eh. Kita kelai letih-letih malam-malam. Jadi, sedap dengar ke tu? Lepas tu menasai pula sikit. Tak pala taribo, orang kaya mati, orang miskin mati, orang tua mati, beding muda lambat lagi. Tidak jenis kot. Allah Rabbi. Hai, aku. Napa tu? Sampai. Hei, Bapak Tidak kecek mana pai? Ning ni Allah. Tuh laki tak siapa tu, orang bajak dengan kapur, orang mata jelek. Lidah hanya, tak kita kait. Hatu tu laki takut nak lain. Napa lagi? Tapi Fortino kecek molek. Orang Tino yang mudah masuk syurga tengok suami bahaya senyum. Tapi tengok lelaki suka jangan putih. Suka. Tapi jangan acak ke lelaki mikir. Sejarah ni ku. Bodoh ke gila. Tengok terapi pun senyum. Tengok beruk pun suka tu si ada. Kau tu lebih corona dah tu. Kau tu COVID isi pun tu. Allahu Rabbi. Napa ni? Ni keedah dia. Ni kaedah. Sebab orang Tino lebih dua kali. Satu perut, yang kedua mulut. Mulut kena bisa, Masya Allah. Lebih dia ulas senduk lagi. Ulas senduk, dia cekah. Dia tak patut bisa lagi. Orang Tino yang ngangon. Tak lagi ampun tuanku. Tu bisa online boleh. Ni mulut orang Tino. Kau jatuh tu hebat dah. Jangan pasal setengah saya lah tu. Wah sebab pak orang. Berdek pak larah. Bang pak utih. Oh jalan dia tu. Kelak di rumah. Ampun tuanku. Ni mulut orang Tino. Allahu Rabbi. Sampai jagalah mulut mu. InsyaAllah ni. La ilaha illallah. Nampak ni. Tengah malam benar kita ni. Itulah pesannya kita tu lah. Sebab untuk Allah lah utama. Jangan zina lah. Lepas dah kita bertaubat, berhenti berzina. Lepas kita tina makan molek. Lepas tu ada Facebook, ada programa tu. Luk-luk lah. Ni tak kelubang. Pakai sikat, seluar ketak. Jelai lidah. Tanya tu. Hanya sama tu. Aku nak kelai lidah kau ya. Kata aku ada lagi. Luk-luk lah. Tak ada yang ngol. Orang lain pula 5 orang lah. 5 orang. Ya sore, panyo sore, panyo upah saya 3 orang pelakor. Loh. Pak komen pula, dia pula gila komen. Narak, ayah lah buruk ingat. Hotopo, hop denyu, beragi dah sop denyu. Pasal dia cakap TikTok. Hotopo sop denyu, TikTok tak salah. Buh ayak, buh kera'e. Hot ni mulai benar. Sebab lah ni kita, orang panggil luk, tu ni orang main TikTok bih. Buah kerajaan pun kata nasihat malam mana? Mek kata-kata tunggu babo masalah malam. Ni dia berdecau. Tito-tito ni geletik tak rata. Kau dia berdecau pun orang kesal. Gerai aku tengok boleh taki dengan wajah. Tak boleh kuat lah ni orang-orang. Kena seluruh. Allah Rabbi. Hey. Berhenti lah kita Islam. Eh? Nampak insyaAllah ni. Eh? Habis itu itulah. Untuk pemuda yang baik yang wacun tidi. Semaya tak tinggal. Dadah kita berhenti. Zina kita dok, ngaji kita rajin, lepas tu otak kita mikir masyarakat, mikir umat, mikir bersatu padu. Ni lah, 5 karo pun baru gagah. Dia di gini, dia gagah lah dah. Napa ni? Napa ni? Ning dia insyaAllah. Maka mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ni dapat beramal. Maka sementara nak sudah, amal nak wih beberapa amal. Untuk kita ramai-ramai boleh buat amal ni. Wakilah, wakilah. Yang pertama, meminta. Utama patut ramai-ramai. Hak ni hadis sahih. Kalau siapa ingat hak ni wajib syurga. Gapo dia? Ingat nama Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Mengapa lah nama Tuhan? Bismillah.
anak dia. Teriak ni. Saya tengok kau ni nak buat budak tu. Anak saudara-saudara. Jadi, mengapa lah? Hei pemuda, kita orang muda yang muda ingat. Mengapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Umin, Al-Muhaimin, Al-Azim, Al-Jabbar. Mengapa? Siapa yang ingat nama Tuhan, orang ni sebut hadis Muslim, hadis sahih, wajib dakhal al-jannah, wajib masuk surga. So, yang kedua, amalan wajib masuk surga. Nak lepas maya, baca ayat kerusi. Dua. Yang ketiga, amalan wajib surga oleh selawat Nabi 1000 kali sehari. Tiga. Tiga ni. Ni amalan yang Nabi jamin surga. Satu, ingat nama Tuhan. Dua, baca ayat kerusi nak lepas maya. Yang ketiga, selawat Nabi 1000 kali sehari. Man salla alaihi alfa marratin fi kulli yaumin orang ini lam yamut hatta yubashara bil jannah. Banyak lagi amal, tapi amal lagi tiga ni. Satu, mengapa nama Tuhan. Yang kedua, baca ayat kerusi nak lepas maya. Yang ketiga, selawat Nabi 1000 kali. InsyaAllah ni. Tak boleh ambil tiga-tiga pun ambil dua. Tak apa dah. Tak boleh ambil dua pun ambil so. Tak boleh ambil so. Muka lelik lah. Sudahlah. Dia boleh lah so. So ada tiga apa dah. Dia boleh ni. Maka sekat tu saja untuk kita pada malam ni. Maka pakai masa yang lama ni. Dua je lebih. Maka sekiranya ada tersilap, tersalah, tersigung, terkasar ni. Harap minta maaf banyak. Lepas tu belum nak surah meminta sekarang. Boleh tak? Minta so ya. Teka-teka bangun maya tahajud je ada, teka-teka rajin makan kapal tak jenera tu. Bangun maya tahajud with gama mukomo. Tengok malam. Ha tu. Nak cek kita tak hita mana tengah tak puas. Kita nak anak barang ni. Napa meh barang? Tengok molek, bukan barang India, bukan kita ni barang Mekah. Napa barang Mekah dah ni? Napa meh barang? Tengok molek. Tak kena. Ya gini, ya ma kita ni perut besar kita Mekah. Patu kelik beranak di rumah, tu barang Mekah. Ha tu dia. Patu beranak kita pergi guru sampai bagi jekah. Beranak pergi guru habisnya menhau ni. Nah sampai tahu minta. Teka-teka bangun maya semalam bangun tahajud, we tergambar mukamah patu doa we ke amwati. Doa we sehat. Sebab amwa sok we sehat. Ni. Nah, patu suara tak terbaik. Minta berdoa, minta itu baik. Sebab kita ni dona kau berhenti lah ni ceramah. Sebab tak terbaik suara. Ma, lepas tu muka-muka ni malam ni. Hak terakhir kamu terakhir. Lepas tu hak lain tu mereka dah meminta sangat-sangat. Tak ada orang. Tapi kita fokus kat ni lah. Nah, hak lain tu kita yuk lebih lah. Mereka dah meminta-minta tak ada orang lah tu. Jadi meminta lah. Berdoa we suara tu baik sepas dia. We gagal semula. Lepas tu we sehat. Sebab kita ni Allah Rabbi ni. Gemuk dulu ni 85. Lah ni 92. Tak ada 22 kilo. Nah. Ni gimana aku nak gi cek tak berani takut menyakit bin or. Ha we ceram habis molek tak apa. Ha tu dia nah. Ha sampai tu berdoa lah we sehat, we selamat, lepas tu we tegama mukomo. Patu niat. Jangan niat waktu laki aku tak mau tua-tua. Niat wisahat kelola. Wisahat, wislamat, kita semua dapat mardotillah ta'ala. Amo pun supa lah. Pakak benar kita semua pakak sama. We dapat mardotillah. Tu heredo, mati akhirat. Tu terima amal. Dosa hati apung. Selamat dunia akhirat. Ha, itulah harapan kita. Ne. Ha, maka sekat tu saja. Amo terima kasih kepada Imam Khotib Bila, Tok Nebek, Pucuai, Perosok, Ceroboh semua. Dan kepada Comrun Pemuda, Pemudi, kak ibu, kak bapak, muslimin muslimat, dan saudara kita, suhai kita dan semualah. Semua hok mana bersatu padu untuk kita bersama-sama kita mendengar ceramah pada malam ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala disaksi kita ramai-ramai malam ini. Kita wimasur wajah lebih untuk kita wa'amah, untuk kita buat benda baik.
malani amina ya rabbal alamin. Maka sekata saja billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وحديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم اجعل في آخر كلامنا من الدنيا من قول لا إله إلا الله اللهم أظلنا تحت ظل العرش يوم القيامة اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا تقبل يا كريم استغفر الله لا إله إلا الله بسم الله